lagi kita di Grand Final. Grand Final Tournament Mix by Kira dan Emma. Untuk malam ini guys, 5 game yang kita akan disajikan. Saya bacakan para peserta untuk malam ini, iaitu dari slot yang pertama, World Quick Adaption, Infinix Revolter, For X-Men Revenues, Sabahan, GIX Insanity, GG, F Esport, Faskil Velocity, Umbrella Reborn, Rust Esport A, Faskil Academy dan Faskil Era. Alright guys, yang baru masuk jangan lupa bantu saya tap screen, like follow share. Kita akan buka room sekejap saja lagi. Mas menunggu time saja untuk dibuka, untuk membuka room. Pak Nadir, Kish, welcome Kish. Welcome. Welcome guys. Yeah.
Asyik tap-tap screen dulu guys. Like share dulu guys. Lagi 2 minit untuk kita buka room guys. Lagi 2 minit untuk kita buka room. Yang tak follow lagi, follow dulu guys. Yang tak subscribe, subscribe dulu guys. Yang tak like tu like dulu guys. Like. Semua okey ya. Sound mic semua okey ya guys ya. Ada tak ada apa-apa yang berlaku ya. Okey. Kita menunggu lagi 1 minit guys. 1 minit untuk buka room. Alright. Okay, room sudah dibuka. Kita menunggu sahaja peserta kita akan masuk ke dalam slot masing-masing. Voiceman Revenues. Voiceman Revenues. Display yang ketiga. Fast Kill Era. Display yang 12. Okay. Adam, thank you for the share, Adam. Acha, hello Acha, hello guys, hello. Hello, welcome to the world of B5. GIX Insanity di flank kelima. Umbrella Reborn flank 9. Emma, cun tu lah. Okay, assalamualaikum. Kaizen, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Welcome. GIX Insanity. Dah masuk dah. GIX Insanity, itu dia. Itu dia. FE Sport, di selang ke-7.
right. Basket Academy. Basket Academy di track 11. Alright, ada masuk lagi. Ras di spot. Spot yang ke 10. Alright, Di Galaxy di spot ke 6. War QA. Okay, mas. 28. Hanya dua pasukan saja, guys. Dua pasukan saja lagi. Sabahan sudah 4. Oh. Okey, Alright. War QE Infinix Revolter, Voiceman Revenues, Sabahan, GIF Insanity, DG, F Esport, Fastkill Velocity, Umbrella Reborn, Rust Esport, Fastkill Academy dan Fastkill Era. Okay, full. Okay, ready. Okay guys, perlawanan yang pertama di Grand Final Tournament by Eima X Kira. Kira X Eima semua nampaknya player-player kita dapat masuk ke room yang disediakan. Room yang disediakan sudah bahas ni. Dia pakai nama Akita yang pakai nama Sabahan. Okey, kita dah masuk ke dalam map yang pertama. Kita lihat pesawat kita dari arah observatory menuju ke arah Cape Town ataupun Keraton. Nampaknya pasukan ke-12 iaitu Fastkill Era akan turun ke arah Katulistiwa. Nampaknya pasukan pertama World Peak Adaption akan pergi ke arah Blue Zone di Shipyard bersama pasukan yang ke-6 TGMY. Di Clock Tower, pasukan ke-8 Fastkill Velocity. Di Factory, pasukan ke-9 Umbrella Reborn. Di Milan, pasukan ke-11 Fastkill Academy. Di Kota Tua ataupun Pulau Sentosa,
Pasukan kedua, Infinix Revolter, dan pasukan ketujuh, EFF Esport. Ai 10 pun akan pergi ke arah situ. Ah, adakah pertempuran berlaku di sini guys? Tak ada ni, tak ada weapon ni. Perebutan untuk menaiki zip line. Perebutan untuk menaiki zip line. Kita lihat di situ Adam. Wih. Ai. Ui, macam mana dapat? Boy A3 guys. Gila-gila guys. Hampir-hampir dilobikan nampaknya pasukan kedua. Ada macam mana dia ada weapon? Turun-turun dah ada weapon. Lemasiam, eh. Lemasiam. Lemasiam, eh. Eh, sudah. Adam berjaya mendapatkan knockdown. 3 knockdown, eh. 3 knockdown untuk Adam. Untuk pasukan yang ketiga. Triple kill. F Esport. Wow. Dahsyat sekali. Sikit lagi. Jipun. Hampir-hampir dia jatuhkan. Dan kita pergi perkenalkan para peserta dahulu. Para peserta iaitu daripada World Quick Adaption. Diwakili oleh Barba, Sika, Blank and Jilos. Jail is. Di slot yang kedua iaitu Infinite Revolter. Nyet saja yang tinggal. Kita pergi ke dalam pasukan yang ketiga iaitu Boyfriend Reminus. Chico dan Rico. Keep berjaya dijatuhkan. Venom berjaya dilobikan. Kita pergi ke dalam pasukan keempat iaitu tambahan Asik Mika, Yazid, Panda dan Ryuki. Di pasukan kelima iaitu GX Insanity, Bear, Nyet, Neo dilobikan, Leha. Di slot yang keenam iaitu TG, Chaff, Jim dilobikan, Fufu dan Lemon saja yang tinggal untuk pasukan ini. Kita lihat pasukan ketujuh iaitu F Esport, Adam, Aiman, Smotif, Ace. Di pasukan kelapan iaitu Pascal Velocity, Jin, Hoai, Teichi dan Anata. Di selain kesembilan iaitu Umbrella Reborn, Ghost, Chas, Nuit dan Faiz. Di slot yang ke-10, Ras Esport A, Kasih, Jipun, Hidan dan Moy berjaya dilobikan. Di slot yang ke-11, kita lihat Pascal Academy, Rins, Afif, Faiz dan Zan. Oh, nampaknya GIX Insanity baru saja dilobikan. T-Glacy juga dilobikan di tempat yang ke-11. Pasukan yang ke-12 iaitu Pascal Era, Faiz, Cloud, Fix dan Panda. Nampaknya itu dia peserta kita untuk malam ini. Kita lihat Nyet buat apa ni. Nyet berseorangan saja di sini. Di kawasan yang terbuka. Bahaya kepada pasukan yang kedua ini. Dan itu dia IFX Rata di tempat yang ke-10. Widih. Boy. Kita lihat pasukan pertama. Kita lihat di pasukan yang pertama. Barba telah dikesan locationnya untuk pasukan yang pertama ini iaitu World Quick Adaption. Semangat Rasi, Papung, Boy. Oh, dah sampai, dah pergi. Kita lihat pertarungan di antara pasukan yang pertama dan pasukan 12. Itu dah Barba baru saja sampai untuk melobikan Faiz nampaknya. Faiz dijatuhkan. Sika juga dijatuhkan. Blank juga dijatuhkan di situ. Blank. Itu dia guys. Barba. Adakah dia akan selamatkan? Panda. Jilo is. Ha, yang tinggal. Tempat lagi mengangkat pemular. Rakannya guys. Sendiri lobikan rakannya. Kita lihat sudah sampai di situ. Mana lagi pasukan pertama? Oh, Sika dan Barba guys yang tinggal untuk pasukan yang pertama ini. Kita lihat di situ dengan 5 kill yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Itu dia.
Sekejap lagi guys eh. Oi, Sikar dijatuhkan. Sikar dijatuhkan. Dia berperang dengan tim mana tu? Dengan oh, tim yang ke-12 guys. Ah, nampaknya dia meninggalkan kawasan itu. Kita lihat pasukan ke-8. Pasukan yang ke-8 iaitu daripada pasukan Baskill Velocity. Baskill Velocity nampaknya akan bertemu dengan pasukan yang ke-11 iaitu dari Baskill Academy. Baskill Academy. Pergerakan Baskill Academy nampaknya telah turun ke arah bawah dan ada pertempuran. Ada pertempuran di factory nampaknya dah selesai. Sudah selesai, kita pergi ke arah pasukan ketiga. Ia itu daripada Voiceman Revenues yang bertemu dengan pasukan yang ke-10, Rust Esports. Nampaknya G pun dah berjaya dijatuhkan. G pun berjaya dijatuhkan. Kita lihat Hidan. Hidan melarikan diri nampaknya dikejar oleh pasukan yang ketiga. Adakah berjaya untuk melarikan diri? Nampaknya kawan dia, rakannya telah meninggalkannya. Hanyalah tinggal Hidan. Dan itu dah berjaya juga dilobikan. Berjaya juga dilobikan. Kita lihat Amoy. Amoy dan Kasih saja. Moy dan Kasih saja yang tinggal untuk pasukan ini. Kita go to the other team. Team yang ke-8 iaitu daripada team. Nampaknya dijatuhkan oleh Reigns. Kill yang keberapa? Kill yang kedua untuk pasukan yang ke-11 ini. Baskill Academy. Baskill Academy. Oh, Amoy, 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 Amoy. Kenapa seorang-seorang, Amoy? Kenapa seorang-seorang ini, Amoy? Dia akan ditekan oleh pasukan yang ke-7 dan pasukan yang ketiga juga berada di situ. Ah, itu dia. Pasukan yang ketiga juga berada di situ. Aiman berhadapan dengan Chico. Sedikit saja lagi hendak dijatuhkan. Sedikit saja lagi. Aiman pula dilobikan. Aiman pula dijatuhkan, terus dilobikan oleh Rico daripada pasukan ketiga. Kita lihat Venom dengan berseorangan sahaja guys pergi menjatuhkan pasukan yang ke-7 dan terus dilobikan. Terus dilobikan. Alright, kita lihat di kawasan yang lain pasukan yang ke-9 dan 4 Sabahan baru saja dilobikan oleh pasukan UMB. Nampaknya 8 kill yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan UMB. UMB dan kita lihat di sini pertarungan di antara pasukan yang ketiga dan 7 masih belum tamat guys. Masih belum tamat. Aiman ditekan oleh Rico. Nampaknya Keep berjaya dijatuhkan. Oh, terus dilobikan. Kita lihat mana tu, mana tu yang di dalam. Oh, di sini. Di sini nampaknya. Oh, Chico kena dengan mana tu? Kena dengan sportif daripada pasukan yang ke-7. 12 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. Wow. 12. Ui, nampaknya Smoothie. Smoothie tinggal pasukan sahaja untuk pasukan ke-7. Dia tekan oleh pasukan ke-8 ini. Nampaknya berlari bawah dan Baskill Velocity. FA Sport dan Baskill Velocity. Nampaknya Anata. Anata tinggal berseorangan sahaja di sini. Nampaknya rakannya di manakah itu? Rakannya baru sampai. Rakannya baru sampai. Anata akan dikejar oleh pasukan yang ke-7. Dan itu dia Techi baru sampai. Techi baru sampai untuk memperlakukan Smoothie. Anata bagaimana keadaan? Anata berjaya untuk diselamatkan. Berjaya mendapatkan Techi.
berjaya mendapatkan kunci. Dari sudah pasti Velocity rata di tempat yang ke-8. Rata di tempat yang ke-8. Kita lihat pasukan yang ke-11. Kita lihat di pasukan yang ke-11 iaitu Kostin Academy. Hanya 3 ring saja untuk pasukan ini. Harus dia pergi melarikan diri. Dia boleh angkat kau ni seorang 700 coin. Tetapi susah sikit, susah sedikit guys untuk pergi ke arah kedai tu kerana ditekan oleh satu squad dari Zeria Pascal Academy. Rata ditekan pasukan War, Quid, Adaption dengan 10 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Dan kita pergi ke arah pasukan ke-12 guys. Pasukan ke-12, Pais. Pais tinggal bersama orangan sahaja. Dan kita lihat di sini pasukan pertama. Wall Quick Adaption. Pasukan Adaption lah. QA akan berhadapan dengan pasukan yang ketiga, iaitu dari Poisman Revenues. Ui, dah pergi sana dah. Triple kill. Laju benar. Laju benar guys. Dah masuk dalam arsenal ni. Nah, penyakit berbanding dijatuhkan. Venom bagi mereka. Venom dijatuhkan juga. Rico juga masuk anda sahaja. Rico dari Jatuh Remedios di tangan pasukan QA. 13 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. Kita lihat pasukan yang ke-7 iaitu daripada FE Sport. Ini adalah FSWS punya ni kan. FE Sport dari cerah Faskill Era baru saja dilobikan di tempat yang kelima. Dan tinggal 4 pasukan saja lagi di game yang pertama kita. Kita lihat di sini FE dengan 15 mata penyingkiran. Pasukan ke-9 iaitu Umbrella Reborn dengan 14. Pasukan yang ke-10, Ras Esport masih lagi kosong kill. Dan pasukan yang pertama, QA dengan 13 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Blank! Orang-orang berjaya untuk diselamatkan. Berjaya selamat. Kita lihat Barba yang terus dapat ace. Dia dapat ace. Dapat lagi sporty. Dapat lagi sporty. Adakah dapat lagi satu? Itu dah. Kita dah ada lagi. Sport. Rasa ada tempat yang keempat. Rasa ada tempat yang keempat. Bertemu di antara pasukan pertama dan pasukan yang ke-9 pula guys. Datang terpati. Umbrella Reborn. Adakah berjaya untuk mengatakan pasukan yang pertama ini? QE. Daripada Filipin. Daripada Filipin. Apa is dijatuhkan? Kong bagaimana? Kong. Kita berjaya mendapatkan yang lain. Jadi kita tidak lagi berjaya dijatuhkan untuk belai. Kita lihat di mana kan lagi pasukan pertama. Sika bantu orang yang saja berjaya berjaya mendapatkan ghost. Dan akhirnya wow QA di tempat yang ketiga baru saja dilobikan sebentar tadi. Kita lihat di sini pertemuan di antara pasukan UMP Umbrella Reborn akan bertemu dengan Rust Esports di pertarungan terakhir di map Bermuda. Nampaknya Rust Esports satu kill bentara lagi guys. Tapi dia ada mata placement guys. Dia ada mata placement. Umpama dapat 10 kill lah. 10 ke 11. Macam tu lah guys. Umpama dia dapat lah. Alright. Kos berjaya mendapatkan Moy. Kos berjaya mendapatkan Moy. Granat dilepaskan. Adakah terkena? Adakah terkena player nombor 10 itu? Kita lihat. Kasih. Wow, akhirnya pasukan UMP berjaya mendapatkan boya di game yang pertama kita. Mari kita lihat mata yang berjaya dikumpulkan. Umbrella Reborn dengan 36 mata. Ras E dengan 9 mata. War QA dengan 25 mata. F Esport 22 mata. Fast Kill Era dengan 12 mata. Poisman Revenues dengan 12 mata.
Fasker Academy dengan 6 mata, Fasker Velocity 7 mata, Sabah 4 mata, FFX 1 mata, T-Galaxy dengan 0 mata, GIX Insanity dengan 1 mata. Orang kan, kita akan pergi ke game yang kedua selepas ini. Kita rehat seketika. Baik, kita tengok dulu World QE, Infinite Revolter, Postman Revenue, Sabahan, GIX Insanity, DG, F-Esport, Fastkill Velocity, Umbrella Reborn, Rust E, Fastkill Academy, dan Fastkill Era. Okey, semua dah ready. Kita terus terbang ke map Purgatory. Kedua di map Purgatory, kita lihat pesawat kita telah terbang dari airport menuju crossroad menuju ke arah Lambermill. Kita dapat lihat di situ pasukan yang ke-6 TGMY akan turun ke arah crossroad. Pasukan pertama QE akan pergi ke arah blue zone. Pasukan yang ke-9 iaitu Umbrella Reborn akan pergi ke arah Marble Work bersama pasukan Fastkill Academy berada di Marble Work. Pasukan ke-8 iaitu Fastkill Velocity berada di Brasilia. Dropout pasukan yang ke-2 Infinix Revolter. Dan pasukan yang ke-12 Fastkill Era. Wow, di sentral guys. Di sentral ada 3 tim. Tak apa, kita lihat di sini dahulu. Kita lihat di sini dahulu guys. Pertempuran. Alif buat apa tu Alif? Alif ada weapon ni. Ali tak ada weapon ke? Dapat juga dua kill. Dan kita pergi ke arah pasukan ini guys. Tiga pasukan yang terlebat di sentral ini. Pasukan yang ketiga iaitu Revenius. Pasukan yang keempat iaitu Sabahan. Dan pasukan yang ketujuh F Esport di sentral. Kita lihat. Nampaknya sportif baru saja dijatuhkan. Keep juga baru saja dijatuhkan. Bagaimanakah Yazid adakah berjaya untuk mengatakan pesan ketiga ini? Venom ada tinggal berseorangan saja. Kita lihat Venom berjaya dijatuhkan. Chico berseorangan saja. Di manakah Chico? Chico berada di sebelah luar ini. Adakah dia akan dikesan oleh pasukan yang keempat ataupun pasukan yang ketujuh? Tak nampak ke pasukan ketujuh? Itu dia Voiceman Revenues rata. Pasukan yang pertama diratakan di game yang kedua kita pada malam ini di tempat yang ke-12. Itu dia AFX dilobikan di tempat yang ke-11. Dilobikan oleh pasukan ke-12 guys, iaitu Fastkill Era. Fastkill Era masih lagi di sini nampaknya. Yazid untuk pasukan yang keempat
Ada seorang kat situ guys. Oh, dua orang. Dua orang. F e-sport. Dua orang. Haram. Haram. Bahaya rupanya. Ada yang berjaya dijatuhkan. Haram berjaya dijatuhkan. Ibaratkan Iga. Is dan Aiman. Aiman pergi melarikan diri. Kita lihat dia stay ni. Double kill. Alamak. Kenapa kita ni? Pasukan yang ketiga Sabahan guys. Baik, kenapa dia keluar ini guys? Dia tak keluar nombor-nombor guys. Dia keluar itu sejak. Aduh. Macam mana kita mau tahu ini pasukan yang keberapa ini? Ah, sudah guys. Pasukan QA. Apa ni? Dia debug ni, debug. Dia keluar gambar lah pula. Macam FFWS tu. Gila-gila dah siap guys. Gila-gila dah siap. QA berjaya mendapatkan mata yang pertama. QA berjaya mendapatkan mata yang pertama. Kita lihat pasukan yang ke... Enam dah itu. Tiga lansih. Rata di tempat yang ke enam. Macam mana boleh ada gambar ni guys? Ya guys, saya pun tak pasti guys. Oh, and. Ah, itu dia guys. Itu dia baru sekian guys. Alright, kita lihat pertemuan di pasukan yang ke-9. Pasukan yang ke-9, itu dia. Nampaknya kill yang ke-4. Kill yang ke-4 untuk pasukan yang ke-12 iaitu Fast Kill Era. Fast Kill Era. Right, jap. Ada group stream tak bang? Group stream tak ada. Ada makan-makan ke? Eh, Cha. Welcome. Lama tak nampak cikgu kita ni kan. Betul-betul sibuklah. Eh, Cha. Betul-betul sibuklah dia. Tak nampak lama sudah. Macam mana ni? Macam mana? Sihatkah itu? Sihatkah itu? My moderator. Welcome. Welcome. Cepat guys, pukul 10 confirm nge-lag guys. Confirm nge-lag guys pukul 10. Ah. Tak bukan nge-lag, drone lah. Ni server drone. Tapi kat dalam game okey, kita ni. Dalam drone je kita dapat nge-lag. Oh, QA akan berhadapan dengan pasukan ke-8, Fast Kill Velocity. Okay, Velocity. Barba berjaya dijatuhkan di situ. Kita lihat. Oh, tiga ada blank saja yang tinggal. Oh. Itu dia. Quatery kill.
Fighting. Kill leader. Killing spree. Jaga saya, air naju. Alright guys, okay. Kita pergi ke arah pasukan ke 10 guys. Pasukan yang ke 10 akan menetap. Oi, Kasih berjaya dijatuhkan. Kasih berjaya dijatuhkan di situ nampaknya. Kita lihat pasukan yang kelima. Pasukan yang kelima berjaya mendapatkan seorang daripada pasukan ke 10. Tetapi pasukan ke 10 dapat merevive semula rakannya. Leha berjaya dijatuhkan. Leha berjaya dijatuhkan nampaknya di situ. Dan Jipun akan dikejar oleh pasukan yang kali lima. Oi, tembak angin. Oi, granat. Adakah granat akan dilemparkan berjaya mengenai Jipun nampaknya hidan berjaya dijatuhkan. Jipun juga telah dilobikan di mana rakannya. Oh, Kasih dan Moy pergi melarikan diri. Wow, sempat lagi guys untuk melarikan diri. Kita lihat pasukan ke-8. Pasukan yang ke-8. Dan pasukan yang pertama. Ici, dapat jilio. Oh, Jin terkena sedikit. Granat yang dilepaskan oleh Seika nampaknya. Seika. Oh, dijatuhkan. Barba tinggal bersorangan saja untuk pasukan QA. Itu dia. Datang pula pasukan ke-10. Jipun berjaya dilobikan pasukan ke-10. Sempatkan diangkat kawan dia. Ada dua lagi. Dan Hidan. Adakah dapat jaya dikesan oleh pasukan yang ke-8? Oh, itu dia. Dah masuk. Dan terus dilobikan pasukan ke-8 iaitu daripada Faskil Velocity. Dengan 11 mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Di pasukan yang ke-7. Iaitu daripada FF G-Sport akan bertemu dengan 11 iaitu Faskil Academy. Dan pasukan yang ke-12 dan Wish V. Dia berseorangan saja di sini. Nampaknya pasukan yang ke-11. Nyawa pasukan yang ke-11 di tangan Zan nampaknya. Adakah dia akan dikesan? Ui, tak tengok ni. Dah start ngelag dah guys. Dah pukul 10 dah guys. Biasa. Nampak tu. Dah pukul 10 dia buat hal lah. Macam biasa. Tapi dalam game okey guys. Saya cakap lah pukul 10 mesti ngelag. Tapi dalam game okey. Itulah Faskil Era. Nampaknya rata di tempat yang ke-8. Pasukan ke-9 GIX Insanity. Rata di tempat yang ke-7. Dalam 10 segar okey guys. Faskil Academy nampaknya diratakan di tempat yang ke-6. Kita lihat Hidan bersorangan saja.
Tidak ada seorangan saja. World QA diratakan di tempat yang kelima. World QA diratakan di tempat yang kelima. Hidan buat apa ini? Hidan, adakah dilobikan? Kenapa senyap? Kenapa senyap? Itu dah Razik dilobikan di tempat yang keempat. Tiga peserta, tiga tim saja lagi yang tinggal. Pasukan yang ketujuh, FE Sport. Pasukan yang kelapan, iaitu Pasukan Academy. Dan pasukan yang kesembilan, Umbrella Reborn. Adakah Umbrella Reborn berjaya mendapatkan kemenangan yang kedua? Kemenangan yang kedua, kita tunggu dan lihat. Kita tunggu dan tujuh, tujuh terlawan, tujuh terlawan. Arah berjaya dijatuhkan. Arah Sportif juga dijatuhkan di situ. Aiman dan Is. Aiman Kendra Is berjaya mendapatkan satu knockdown di situ. Arah berkembang ke hadap. Aiman dijatuhkan. Arah Aiman berjaya dilobikan. Nampaknya hanya tinggal dua orang saja untuk pasukan yang ke-9 ini. Ke-7 guys. Arah dan Is untuk pasukan yang ke-7 ini. Arah tiga orang saja. Arah berjaya dilobikan. Tidak dibiarkan begitu saja. Pasukan ke-8, Anata tinggal bersorangan saja. Anata tinggal bersorangan saja untuk pasukan Velocity. Datang sudah pasukan yang ke-9 untuk meratakan East dan Aram ini. Nampaknya Umbrella Reborn mendapat kelebihan, guys. Dengan 4 orang player. Dengan 4 orang player, Anata berjaya untuk meratakan East dan pasukan Velocity rata. Dan nasib baik ada seorang lagi guys. Chas satu lawan dua. Dan itu Umbrella Reborn rata di tempat yang kedua. Puya untuk pasukan kita lihat berapakah mata yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan FA Sport dengan 31 mata. Umbrella Reborn 16 mata. Fastcape Velocity 26 mata. Rust A dengan 8 mata. World QA dengan 13 mata. FSK Academy dengan 9 mata. GIX Insanity dengan 7 mata. Fastcape Era dengan 7 mata. Sabahan 8 mata. T-Galaxy dengan 1 mata. IFX 1 mata. Voiceman Revenues dengan kosong mata. Orang kan kita akan pergi ke game yang kedua. Selepas game yang ketiga guys. Game yang ketiga selepas ini di map. Kalah Hurry. Kalah Hurry. Okay. World QA pasti akan lebih di sebelah ke-11. Pasti era Academy Rust E Umbrella Reborn pasti Velocity F Esport D Galaxy 6 TG okay. GIX Insanity, Sabahat, Infinix. Oh, Infinix nombor 22. Placement Revenus di track yang ketiga. Okey, semua dah ready. Semua dah ready. Go.
Alright guys, kita dah masuk ke dalam map Kalahari guys. Map Kalahari, kita lihat pasukan kita dari arah Santa Catarina menuju ke arah The Mist. Confirmation 7 dan 8 pergi Concy Hall. 2 akan pergi ke arah Stone Ridge. 4-5 di The Sub. Wow. Nampak peperangan yang dahsyat juga akan berlaku. Kebanyakan tempat yang sama dipilih oleh 2 ataupun 3 tim. Kita lihat Sabahan. Kita dah panda baru saja dijatuhkan. Yazid. Bagaimanakah Yazid? Adakah dia akan dikesan oleh pasukan yang kelima? Kita lihat pasukan yang kelima. Itu dah Nyit. Berhadapan. Allah berjaya dijatuhkan oleh Mika. Nampaknya. Berjaya dihidupkan semula. Kita pergi ke arah Blue Zone guys. Blue Zone nampaknya. Pasukan yang pertama dan pasukan yang keenam. Bersama dengan QA dan pasukan TG. Kita lihat Jim Lemon GG berjaya dilobikan. Jim, kenapa ni Jim ni? Tengok guys, dia punya ngelag. Tak tahan guys. Dia punya bukan ngelag guys. Dia punya dalam game okey guys. Cuma kita yang tengok je. Server ni, server. Amat mengecewakan. Dari itu dah deklarasi pasukan yang pertama. Dia lobbykan. 10.5 okey lah. 10.5 okey lah guys. Dia setiap malam begini guys. Aduh. Untuk drone lah. Daripada pasukan kelima. Nampaknya tinggal berseorangan saja Nyit. Adakah Nyit berjaya untuk mengangkat semula rakannya? Lily. Hai Lily. Lili. Kita lihat pasukan ke-9. UMB guys. Umbrella Report. Faskil Academy. Baru saja rata Jin untuk pasukan yang ke-8. Faskil Academy rata di tempat yang ke-10. Kita pergi ke arah pasukan yang sedang meratapi peperangan ini. Kita lihat pasukan yang pertama. Pasukan QA dengan 4 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Dia berhampiran dengan pasukan yang ke-10 tetapi dia berpatah balik. Kita lihat panda berseorangan saja di sini. Adakah akan dikesan? Telah dikesan nampaknya oleh pasukan yang pertama dan hanya tinggal seorang saja. Untuk pasukan yang ke-12, iaitu Faskil Era. Tinggal Cloud EA saja yang tinggal untuk pasukan ini. Kita lihat, telah bergerak nampaknya pasukan yang pertama. Dia nampak pasukan yang ke-10. Hidan berselindung di belakang pokok sahaja. Drone pergi. Blank pula yang dijatuhkan. Jilu is baru saja akan sampai tetapi blank telah dilobikan. Dan kita lihat itu dah pertarungan sudah dimulakan. Untuk pasukan UMB guys. UMB dan pasukan yang pertama. Datang pula pasukan yang ke-7. Mana dia terbang? Itu dah. Pasukan yang ke-7 baru sampai. Terpatih. Nampaknya Barba tinggal berseorangan saja di sini. Barba dah blank untuk pasukan yang pertama. Di manakah blank? Blank baru saja turun. Dari langit. Dari itu dah tinggal Barba untuk pasukan QA. Berhadapan dengan pasukan yang ke-7. Sempat lagi mengangkat semula rakannya. Barba dan Sika. Barba dijatuhkan. Sika baru saja dihidupkan. Adakah dia akan pergi ke arah situ lagi? Tidak. Dia pergi ke arah Shrine.
Alright, kita lihat pasukan yang ketujuh. FE dengan 8 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Pasukan yang ketujuh. Pasukan yang ketujuh FE. Itu dah dengan 8 mata. Kita lihat di sini East. Oh, dia akan berjumpa dengan pasukan yang ke-10, guys. Pasukan ke-10. Pasukan E. Idan baru saja dijatuhkan. Idan baru saja dijatuhkan nampaknya di situ. Terus dilobikan. Itu dah mata yang ke-10 untuk pasukan yang ke-7. FE Sport. Mata yang ke-7 untuk FE Sport. Dan kita pergi ke arah pasukan yang lain. Adakah peperangan? Ya dah guys, kita lihat pasukan pertama dahulu guys. Dengan 7 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Pasukan pertama mana? Itu dah pasukan yang kedua iaitu Infinix Revolt. Masih lagi kosong mata. Di pasukan yang ketiga iaitu Voicemail Revenues. Dengan 4 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Di pasukan yang keempat Sabahan. Dengan 4 mata. Di pasukan yang kelima iaitu GIX. Dengan 1 mata penyingkiran. Di pasukan yang ke-7 iaitu FP dengan 11 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Di pasukan yang ke-9 iaitu Umbrella Reborn dengan 1 mata. Pasukan yang ke-10 Ras Esport A dengan 4 mata setakat ini. Dan pasukan yang ke-12 iaitu Pascalera dengan 1 mata setakat ini. Di game yang ketiga kita. Apa ini? Tiga. Alright, ada pertempuran nampaknya daripada pasukan yang kedua. Iaitu Phoenix Revolter akan bertemu dengan pasukan yang keempat. Iaitu Sabahan. Man. Pergi untuk mendapatkan panda. Dan itu dia. Itu dia Man berjaya mendapatkan panda. Terus menggunakan panda. Untuk panda yang keempat. Datang pula Yazid. Datang Yazid untuk membalas dendam. Adakah berjaya Yazid ditembak dari arah atas. Dari itu dia 2-1 di sini. 2-1 dan akhirnya Yazid yang dijatuhkan. Yazid yang akan dilobikan. Rakannya bagaimanakah rakannya? Oh, datang rakannya. Asik panda dan Ryuki untuk pasukan yang keempat Sabahan. Baiklah, kita lihat di kawasan yang lain juga sedang berentap nampaknya pasukan yang ketujuh. 7 dan 3 iaitu daripada pasukan Poisman Revenues dan pasukan FE Sport. Kita lihat Adam dengan Chico. Chico adakah berjaya? Adam sudah dilobikan. Adam sudah dijatuhkan di situ. Kita lihat di pasukan pertama ni kenapa seorang-seorang ni? Di Foundation berseorang asalnya Jiro East. Dia berkesan. Sudah mengesan nampaknya pasukan yang ke-9. Berada di Foundation. Alright, kita pergi ke arah pasukan keempat. Sabahan. Masih lagi berperang guys. Ryuki dan Mika saja yang tinggal untuk pasukan Sabahan. Itu dah Ryuki dijatuhkan. Mika tinggal berseorangan saja. Di hadapannya ada pasukan yang ke-10. Ya, itu daripada Rasi Sport. Adakah dia akan berjaya mengesan Mika? Adakah dia berjaya? Itu dah Kasih. Adakah dia berjaya untuk dilobikan ataupun tidak Mika? Nampak. Make it depan lawan tu. Dahsyat tu. Make it depan lawan kan. Gila. Nampak. Make it depan musuh tu. Make it depan musuh guys.
Adakah rata pasukan keempat? Rata ni pasukan ke-10 dah lari dah. Teruk sangat ni guys. Garena. Wey, sabar jaya terlebihkan dia sampai yang ke-9. Dia lobby tu lambat sikit guys. Aduh. Hai, kena report ke? Some people may find this game disturbing. Hai, kena report ke dia? Aduh. Kenapalah titor. Titor. Hai, umai. Aduh. Alright, Nid, Abang Jaya dijatuhkan di manakah Nego dan Leha untuk pasukan kelima GIX Insanity. Neo dan Leha saja yang tinggal. Kenapa yang Nid Abang Jaya dijatuhkan? Kita lihat pasukan kedua dan 12. Ia itu daripada Infinite Revolter dan pasukan Fast Kill Era. Dia pandai terus dilobikan. Oi, pasukan yang ke GIX ini. Oi, lambatnya gone. Neo dan Leha saja yang tinggal. Tetapi dua-dua sudah kenok guys. GIX Insanity. Mungkin dah rata ni. Cuma dia lambat naik sikit. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Pasukan yang lain dia sudah fix. Nampaklah terbang guys. Kung Fu Fighter. Eza dilobikan. 2 QA dilobikan di tempat ke-8. Alright. Di manakah itu? Ini tak habis-habis lagi. Merangkak sampai ke sudah. Itu dah for X-Men Revenus. Rata di tempat yang ke-7. GIX Insanity. Rata di tempat yang ke-6. Dia lambat sikit, bos. Dan kita lihat pertemuan di antara pasukan yang ke-10. Dan 2. 10 dan 2. Oh, Fast Kill Era. Rata di tempat yang ke-5. Rata hidan. Malam-malam pun ada bunga api ke? Hidan, Moy dan Kasih sahaja yang tinggal untuk pasukan yang ke-10 ni. Ras Esport datang sudah. Umbrella Reborn, UMB. Datang UMB. Adakah berjaya untuk meratakan pasukan yang ke-10 ni? Itulah pasukan ke-7 juga datang untuk menjadi terparti. Kepada pasukan ini. Kita lihat siapakah yang berjaya dilobikan. Nuer tembak kawan ke? Killing spree. Jipu nampaknya berjaya dijatuhkan. Aiman, adakah dia berjaya diselamatkan? Dan itu dia, Jipu nak berjaya dilobikan. Rakannya di berada di dalam kontainer ini, guys. Di dalam kontainer ini, tak ada siapa yang pergi. Menerobos pasukan yang ke-10 dan itulah pasukan yang ke-9 dah sampai. Pasukan yang ke-9 sedang memecahkan glue wall yang dipasang oleh pasukan yang ke-10. Dan itulah pasukan yang ke-7 sudah sampai. F Esport untuk menjadi third party kepada pasukan ke-8. Adam berjaya dijatuhkan. Kita lihat di sini pasukan ke-2 dan pasukan ke-7 juga sedang berantam nampaknya. Motif dan nama Cina ini daripada pasukan yang kedua, Phoenix Revolter. Smoothie. Adakah rata pasukan ke-7? Dia tinggal bersorangan saja di sini. Berhadapan dengan 2 orang daripada pasukan yang kedua. Dia dapat. Rata di situ. 3 pasukan saja lagi yang tinggal.
Kasih di lobi keadaan sekalian di sini pasukan video. Fasis Squad nombor 1 dari Tuna Fasis Squad di lobi game. Fasis Squad di lobi keadaan sekalian yang kedua. Oh ya, sekali lagi untuk pasukan UMB. Apa yang Nuwir berjaya mendapatkan MVP di game yang ketiga kita. Kita lihat mata yang berjaya dikumpulkan untuk game yang ketiga kita pada malam ini. Game yang ketiga kita malam ini. Alright, UMB Umbrella Reborn dengan 25 mata. F Esports dengan 37 mata. Ras A dengan 15 mata. Phoenix dengan 18 mata. Fastkill Era dengan 7 mata. GIX Insanity dengan 6 mata. 4SMan Revenues dengan 11 mata. World QA dengan 13 mata. Sabahan 6 mata. Fastkill Velocity dengan 2 mata. Fastkill Academy dengan 4 mata. Dan 3 lagi dengan 0 mata. Oleh kan kita akan pergi ke game yang keempat. Selepas ini kita rehat seketika. World QA Infinix Fastkill Revenue Fastkill Academy di slot yang ke-11. Fastkill Era Fastkill Academy Raf A Umbrella Reborn Fastkill Velocity F Esport 3 Galaxy 6 5 GI Insanity 3 Fastkill Revenues War QE dan Infinite pasukan keempat. 4
Alright guys, game yang keempat. Ngelak tak masuk pula dah. Game yang keempat di Grand Final Tournament by Emma X Kira, Kira X Emma. Kira X Emma. Dia tak masuk pula dah. Dia tak masuk pula guys. Sefer. Bagaimanakah sefer? Time out. Huh, masuk. Masuk pun guys. Memanglah setiap malam macam tu guys. Itu dah pasal kita dari arah Blueville menuju ke arah Railroad. Nah, ada pertempuran nampaknya pasukan kelima dan pasukan yang ke-12. Pasukan yang kelima dan pasukan yang ke-12 akan berperang di Railroad. Wow. Mana dia? Paling hampir adalah panda dengan pasukan yang kelima itu dia. Ada berjaya. Sempat lagi menyembunyikan dirinya. First blood. Kat mana tu first blood tu? Pasukan ketujuh dan pasukan yang ketiga. Semua tip berjaya dilobikan. Dia seorang je kat sini guys. Dia seorang saja di situ. Aiman dia naik pun lajunya. Lajunya naik kereta patutnya laju guys. Patutnya laju di situ. Dah kita lihat Leha berseorangan saja. Di hadapannya ada pasukan yang ke-10. Dan itu dia Leha dijatuhkan oleh Spice. Kasih dapat KS guys. Alright, kita pergi ke arah pasukan yang lain. Di pasukan ke-6 guys. Pasukan yang ke-6. Nampaknya Syah berjaya mendapatkan Anata. Terus melobikan Anata. Di hadapannya ada pasukan satu squad, pasukan yang ke-8 iaitu daripada pasukan Fast Kill Velocity. Nampaknya Syah berjaya dijatuhkan. Berjaya dilobikan. Jim, Kuku dan Lemon saja yang tinggal untuk pasukan yang ke-6 ini. Kita terbang. Dia dapat nyit di situ. Terus melobikan nyit. Nampaknya pasukan yang ke-5. 5 hanya tinggal seorang sahaja. Neo tinggal berseorangan saja untuk pasukan yang ke-5. Iaitu GIX Insanity. Dikesan oleh pasukan yang pertama. Adakah dia akan dilobikan? Adakah dia sempat untuk melarikan diri? Sempat guys. Pasukan pertama dia tak push. Dia biarkan saja. Kita lihat di sini pasukan kita. Ras e-sport bertemu dengan pasukan Fasil. Iyalah. Idan berjaya dilobikan. Alright, kita pergi ke arah pasukan yang lain. Dapat. Nampaknya Pais dijatuhkan. Ada pasukan ketiga guys.
Ada pasukan yang ketiga, guys. Best step. Ah, namanya Chico Berjaya dijatuhkan. Chico Berjaya dijatuhkan. Di manakah rakannya? Di manakah rakannya? Chico Berjaya dilobikan. Venom, Rico dan Keep saja yang tinggal untuk pasukan ini. Dapatnya Keep Berjaya dijatuhkan. Rico. Rico saja yang tinggal untuk pasukan yang ketiga. Ia itu pasukan Voiceman Revenues. EXPAN Revenues hanya tinggal Rico sahaja. Triple kill. Adakah Berjaya diratakan oleh pasukan pertama ini? Oi, sempat lagi diangkat. Sempat lagi diangkat kau ni. Sempat angkat Chico. Rico angkat Chico. Oi, one tap dari situ, guys. Ya, dan itu dah berjaya jatuhkan Rico. Chico mana? Chico jauh. Chico jauh dari kawannya. Kita biarkan dia di situ, guys. Kita lihat di kawasan yang lain. Pasukan yang kedua. Dan pasukan yang ketujuh. Oh, Nyet. Nyet kena tengok USP ni. Itu dah Nyet telah dikesan oleh pasukan yang ketujuh. Nampaknya pasukan yang kedua, Infinix Revolter. Adakah rata? Dan itu dah rata di tempat yang ke-10. Pasukan Infinix Revolter. Pasukan yang ke-5 iaitu GIA Infinity berjaya mendapatkan Cloud daripada pasukan yang ke-12. Itulah kill yang pertama untuk pasukan GIX. GIX itulah bear akan di ambush oleh pasukan yang ke-10. Itulah Chico dan Berjaya dijatuhkan. Adakah dah berjaya dilobikan? Nampaknya bear pula yang dijatuhkan. Terus dilobikan oleh pasukan yang ke-10. Oh, ada seorang lagi ke? Ada seorang kawan ni tadi. Itu dah. Pick tinggal berseorangan saja untuk pasukan ke-12 ini. Di game kita yang keempat. Nampaknya kita lihat mata kill, guys. Mata kill yang berjaya didapatkan oleh QA dengan 9 mata. Itu dah Sika dengan 2 mata. Blank 1. G-Lo Ace dengan 4. Dan Barba dengan 2 kill. Kita pergi ke pasukan ketiga iaitu Voiceman Revenues dengan 2 kill daripada Rico dan Akib. Pasukan yang ke-5 GIX Insanity hanya tinggal Neo sahaja. Alright, di pasukan ke-6 iaitu TGMY dengan 1 mata penyikiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Jim dijatuhkan. Di manakah lagi rakannya? Adrian Lemon GJ. GG. Lemon GG juga dijatuhkan. Fufu, di manakah Fufu? Dan itu dah 3 lice. Rata di tempat yang ke-9. 10 kill yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan UMB. Umbrella Reborn. Pasukan yang ketiga iaitu Voiceman Revenues dengan 2 kill saja. Ras E baru saja dilobikan di tempat yang ke-8. Nampaknya tinggal 7 pasukan saja lagi di game yang ketiga kita. Game yang keempat. Macam gelap-gelap sikit kan. Lepas ni game yang ke-5 okey, settle. Dia selalu macam tu, guys. Setengah jam memang dia gone. Venom dah berjaya mengesan pasukan yang ke-7 berada di hujung itu. Granat lepaskan, berjaya dijatuhkan. Berjaya Chico berjaya dijatuhkan dan juga Venom juga dijatuhkan. Terus dilobikan oleh FE. Nampaknya mata yang ke-9 untuk pasukan FE Sport. Alright, kita pergi ke arah pasukan ke-8.
Pasukan yang ke-8 iaitu daripada Pascal Velocity. Pascal Velocity dengan 2 kill yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Ui, Shaz! Shaz! Sikit lagi lana tu, boy. Dia punya AWM dan mereka. AWM dan mereka, guys. Laju, guys. Anata juga dijatuhkan oleh Noir dari pasukan UMB. 11 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. Semua di antara pasukan ini terbilang. Umbrella Reborn. Dengan pasukan yang ke-8, iaitu daripada pasukan Belonis. Baik, dijatuhkan Kos, Chas dan Noir. Itu dah Pascal Velocity. Diratakan di tempat yang ke-7. Baru saja diratakan di tempat yang ke-7. Kita lihat pasukan yang ke-12. Pasukan yang ke-12. Era. Pascal Era dengan 4 kill. Berjaya dikumpulkan setakat ini. Oh, 1 dan 9. QA dia bertemu dengan UMD. Itu dah cari jatuhkan Kos. Bagaimanakah Kos? Berseorangan sahaja. Ada 1,500 koin. Dia pergi kat kedai. Dan nampak Neo. Akhirnya rata reborn di tempat yang ke-6. Wow, 20 mata penyingkiran yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan QE ini. Oh, nampaknya 20 mata penyingkiran. Dan dia berperang pula dengan pasukan yang ke-5. Itu dah Nick berjaya dilobikan. Alright, pasukan yang lain, pasukan ke-7. Masih lagi 9, guys. Masih lagi 9 mata penyingkiran. Masih tidak bertambah. Alright, bear. Moai atas ni, guys. Rasanya tak ada siapa yang mendapat mengesan kecuali orang terjun. Orang baru hidup dari atas, dia nampak. Satu. Kita lihat satu. Satu dan Era. Itu dia. Blank. Bagaimanakah Blank? Adakah berjaya untuk mendapatkan pasukan yang ke-5? Itu dah pasukan ke-5. Lima ke atas. Dia nampak pasukan ke-7 dahulu. Dia nampak pasukan ke-7 dan 12 sudah berentap, guys. Granat. Lepaskan granat. Semua rata ni, guys. Kalau dapat granat rata ni. Itu dah S berjaya dijatuhkan Aiman Sportif dan Adam saja yang tinggal untuk pasukan yang ke-7 ini. Dikejar oleh pasukan yang pertama. Kena granat, guys. Oi, drive export dengan di tempat yang ke-5. Quarterly kill. Nampaknya 26 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan oleh pasukan QE. World Quick Adaption. 27 mata, guys. 27 mata berjaya telah dikumpulkan oleh pasukan ini. Di pasukan yang ke-12, ya. Kita lihat pasukan ke-12. Kita pandang masuk orang yang sahaja. Untuk pasukan Pascal Era. Dapat dijatuhkan. Dan itu dia Era di tempat yang ke-4. Era GIX Insanity juga dilobikan di tempat yang ke-3. Pertemuan di antara QA bertemu dengan Boysman Rebellious. Rebellious dengan 3 kill saja yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Dia dapat 1 knockdown. Kill yang keempat untuk pasukan Boysman Rebellious. Baiklah, kita lihat Venom 3 bersorang saja untuk pasukan Rebellious. Dan akhirnya rasa tempat yang kedua. Boyah untuk pasukan QA.
Alright guys, kita lihat mata yang berjaya dikumpulkan. Wow, QA dengan 45 mata. Vice Mayor Venus dengan 13 mata. GX Insanity dengan 10 mata. Fast Kill Era dengan 10. EE Sport dengan 18 mata. Umbrella Reborn dengan 17 mata. Fast Kill Velocity 6 mata. Rush AA dengan 6 mata. T-Galaxy dengan 3 mata. Infinix 2 mata. Fast Kill Academy dengan 1 mata. Alright guys, kita akan pergi ke game yang terakhir di map Next Era. Kita rehat seketika. World QA in Phoenix. In Phoenix for X-Men Revenues. Tambahan tak masuk. Insanity 5, 6T, G, F Sport, Fast Kill Velocity, Umbrella Reborn, Rust, A, Fast Kill Academy. Fast Kill Academy je. Fast Kill Era. Okay, 4 dah masuk. Fakir Academy. Fakir Academy dah masuk. Alright, 11. Okay, 1 minit. 1 minit untuk kita mulakan game yang terakhir. Okey, dah. Game yang terakhir kita di map Next Era. Next Era selepas ini ada lagi guys. Fast Tournament pula dah. Fast Tournament by Terra Dinda. Terra Dinda. Direct terus guys. Direct terus guys. Kita dah masuk ke dalam map yang terakhir. Kita lihat pesawat kita dari arah mode side menuju ke arah museum. Museum. Hai, Blue Zone. Blue Zone. Ada berapa tim? 3 pasukan. Pasukan yang pertama QA, pasukan yang ketiga For X-Men Revenues, dan pasukan yang ke-8 Fast Kill Velocity akan berada di Blue Zone. Kita ke, kita pergi ke Blue Zone dahulu. Kita pergi ke arah Blue Zone. Oh, satu first kill nampaknya untuk pasukan Velocity. New kill leader.
New field later. Oh, di mana kah? Anata jauh. Teji berjaya dijatuhkan. Teji. Alamak, tinggal seorang saja Anata untuk pasukan kedapan 5S-Man Revenue. Senampaknya rata di tempat ke-11. Rati di tempat yang ke-11. Kita lihat pasukan ke-6 tu guys. 6 dan 5. 6 dan 5, 12 juga sedang berentap di situ. 12, bagaimana dengan 12? Adakah berjaya dilobikan? Oh, ada 4-4. Ada 4-4. Ada untuk pasukan ke-7. Itu untuk pasukan ke-7. Aiman saja yang tinggal untuk pasukan ini. Aiman, ada kena berjaya guys. Dapat, dapat pick. Tempatkan lagi untuk mengangkat semula rakannya. Dijatuhkan. Motif baru saja dihidupkan. Terus Aiman lagi akan dihantar balik ke langit. Dihantar balik ke langit. Kita lihat pasukan ke-6. Kenapa seorang-seorang kat sini ni? Di manakah rakan anda? Oh, di sebelah sana guys. Oh, 2 dan 10. 2 dan 10 pun sedang berentap. Air dah hilang dah pasukan kedua. Sudah healing. Oh, biar. Seorang je tadi. Seorang saja untuk pasukan kedua berada di situ. Teci. Kita lihat pasukan ke-8. Pasukan yang ke-8. Di manakah itu pasukan ke-8? Air itu dah Teci berseorangan saja. Dia berseorangan saja di sini. Adakah akan... Dah ada orang nampak. Dan akhirnya Teji berjaya dilobikan. Mata yang ke-6 untuk pasukan World Quick Adaption. Tengok guys, dah okey dah guys. 10.5, okey. Dia 10 ke 10.5 je. Gone, line akan gone. Datang dah pasukan ke-8. Datang sudah pasukan ke-8 untuk menjadikan fase kepada pasukan ini. Lang berjaya dilobikan, dijatuhkan di situ. Jilo Basta juga dijatuhkan. Sika dan Jilo saja yang tinggal untuk pasukan QA. Dan itu dah hanya tinggal Sika berjaya mengangkat semula Barba dari langit. Duit ada 1000 guys. Tak tempat ke mahal? Bukan 600 juga pakai kedai 1000. Oi, dia tak angkat guys. Dia biarkan dia di situ guys. Baru saja dihidupkan. Terjun ke arah yang lain. Kita lihat pasukan ke-11. Pasukan yang ke-11 iaitu Fast Kill Academy. Dapat satu pasukan ke-10. Triple kill. Pasukan ke-5 guys. Dia Faiz sedang mengejar Lemon Gigi nampaknya. Bermain cak-cak. Dah jumpa. Nasib baik ada backup. Kalau tidak gone. Pasukan ke-6. Pasukan yang ke-6 iaitu Tici dalam bahaya. Ada dilontarkan. Itu dia Galaxy di tempat yang ke-10. Aiman dan Adam. Semutif berjaya diangkat dan dijatuhkan semula. Adam, ada kena sempat untuk mengangkat semula rakannya. Adakah dia berjaya mengangkat semula rakannya? Lari. Tak boleh. Dia pergi angkat dengan mesin. Dia pergi angkat dengan mesin, guys. 1200. Adam ada 1200, guys. Sempat untuk angkat kawannya. Itulah. Kesemua rakan-rakannya berjaya diselamatkan. Alright, kita pergi ke arah pasukan yang lain. 11. Sebelas dan satu QA bertemu dengan Fast Kill Academy.
Pas kill dia kena ni. Blank juga diratakan di situ. Di mana ke pasukan pertama? Barba. Ui. Ui, 400. Triple kill. Ada lagi 400. Oi, kedua-dua rakannya berjaya diselamatkan, berjaya dihidupkan semula. Kita pergi ke arah sekarang dengan 8 dan 9. 8 dan 9. Ia itu daripada Fasil Velocity bersama dengan Umbrella Reborn. Umbrella Reborn pasukan ke-8 itu dia Jin nombor seorangan saja. Berjaya dijatuhkan. Oh, Ice baru saja dihidupkan. Anata juga baru saja dihidupkan. Baru saja turun di tempat yang lain. Kita lihat pasukan pertama dan dua. Pertama dan dua. Di belakang itu Sika berjaya angkat semula. Blank. Ui, jauh. Blank jauh dari situ. Dan kita pergi ke arah pasukan. Yang mana? Yang mana? Ui, Jilu Ace ada lagi. Jilu Ace ada lagi. Berseorangan saja. Jilu Ace. Ui, nampaknya pasukan yang kedua tak perasan, guys. Tidak perasan. Ada pasukan yang pertama. Jilu Ace berdekatan dengan pasukannya. Kita pergi ke arah pasukan yang lain. Ke arah... Oh, 28. 8 dan kawan Teichi. Teichi dah... Oh, go. Kenapa ni? Oh, nak kereta kan? Papa nak kereta. Dia naik ke kereta. Di situ ada pasukan pertama. Barba. Barba buat apa tu? Barba. UA dengan 8 kill, guys. 8 kill ya. Yang berjaya dikumpulkan setakat ini di game yang terakhir kita. 8 kill. Top kill. Top kill. Pasukan yang ke-10. Jibun juga dijatuhkan. Hanya tinggal 2 orang saja. Kasih dan Moy. Kasih dan Moy kedua-duanya berada di tempat yang lain. Oh, ya. Kasih. Kasih hampir-hampir lah dengan pasukan yang ke-7. Kat mana tu? 7 baru hidup ke? Ah, tu dah baru turun. Eh, tu dah baru turun. Oh, lemur. Motif yang berjaya dijatuhkan. Ah, dan Kasih ditembak oleh pasukan yang ke-7. Pak Aiman. Aiman berjaya mendapatkan Kasih sebentar tadi. Aiman dan itu dia. Mata yang ke-7 untuk pasukan F. Ada Aiman sedikit dan terus mendapatkan Aiman untuk pasukan yang mana? Oh, datang pula pasukan kedua. Datang pula pasukan yang kedua. Infinix Revolt akan bertemu dengan pasukan yang ketujuh. Mana berjaya dijatuhkan. Ah, nama Chinese ni. Berseorangan sahaja. Oh, dia buka keluar. Ah, Aiman nampak. Alamak. Dijatuhkan. Ipan baru saja turun. Adakah dia berjaya untuk melarikan diri? Oh, di hadapannya ada pasukan yang ke-10, iaitu siapa kata ni? Siapakah yang berada di situ? Oh, dan akhirnya Ipan dikesan berjaya dijatuhkan. Nyet sempat mengangkat semula. Oh, yeah. Lobby terus. Nyet, kita lihat Nyet berseorangan saja untuk pasukan yang kedua. GIM Insanity rata di tempat yang ke-9. Dan kita lihat pasukan kedua Infinix Revolter dengan 4 mata penyingkiran. Fasker Academy diratakan di tempat yang ke-8. Nyet ada berjaya dijatuhkan oleh QA untuk pasukan yang pertama. Kita lihat rakannya nama Chinese ini. Berseorangan saja untuk pasukan yang kedua.
Oh, kita pergi ke kawasan ketiga FP dengan 11 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. I'm finish rata di tempat yang ketujuh. Kita lihat pasukan ke-8. Pasukan yang ke-8 iaitu pasukan Velocity, Jeans dan Techi saja yang tinggal untuk pasukan ini. Pasukan ke-9 UMB. UMB dengan 8 mata yang berjaya dikumpulkan setakat. Ghost berjaya dijatuhkan. Ghost berjaya dijatuhkan di situ. Baru saja dilobikan kita yang ke-6. Mana datang sini berdatang kan? Masa dua-dua tempat datang ke taraf ini guys. Interesan berjaya dijatuhkan. Hampirlah rebound rata di tempat yang ke-5. Adakah datang lagi? Adakah yang datang lagi? Pasukan yang pertama ditunggu. Jin berseorangan guys. Ada. Cloud untuk sekarang kedudukan. Sudah pasukan leheran rata di tangan pasukan QE. Rata di tangan pasukan QA. 18 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Mana Kin ni? Kin? Kin tak ada lah guys. Kin select lah guys. Alright, 3 pasukan saja lagi yang tinggal di game yang terakhir kita pada malam ini. Iaitu daripada pasukan QA dengan 18 mata penyingkiran. Pasukan yang ke-7 iaitu M Esports. Velocity rata. Saya pun tak pandai pakai weapon ni guys. Dah pun ke mana cari weapon-weapon ini ni. Dia pakai telefon. Rancak berdosa di sini. Tinggal berserangan saja untuk pasukan yang ke-7 dari drone Facebook rata. Puya untuk pasukan QE dari Filipina. War QA. Mari kita lihat mata yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. War QA dengan 34 mata. F Esports dengan 25 mata. FSK Velocity dengan 14 mata. Fastkill Era dengan 20 mata. Amirla Reborn dengan 14 mata. Ras A dengan 12 mata. Infinix 8 mata. Fastkill Academy dengan 11 mata. GIX Insanity dengan 5 mata. T-Galaxy dengan 5 mata. 4S-Man Revenios dengan 0 mata. Alright guys, maka berakhirlah sudah tournament Grand Final Tournament by Emma dan Kira. Dan kita sambung balik guys. Kita teruskan. Sekejap lah, kita tukar dulu gambar. Kita tukar dulu gambar untuk ini FT ya, FT Dinda. FD Dinda. Pukul 11.10. Alright. Tunggulah sekejap lagi ya. Alright, ini FT ya. FT pukul 11.10 kejap ni.
Dah kita tunggu 10 minit. 11-10 minit malam kita layan pula FT Dinda. Dinda.
Tap screen dulu guys. Tap screen, like share, dulu guys. Lagi berapa minit? Lagi 5 minit guys. Lima minit saja lagi untuk kita buka room. Tapi saya slow sikit lah guys. Tadi dah 5 game guys, ini 4 game pula. Meninggal bos.
Alright, lagi berapa minit? 3 minit lagi guys. Sabar. Yang baru masuk jangan lupa tap screen dulu. Tap screen, like share dulu guys. Santui dulu guys. Okay, seminit. Kita dah boleh buka. Alright, room sudah dibuka. Nampaknya kesemua pasukan sudah bersedia guys. Sudah bersedia. Dan terus masuk ke dalam room yang kita buka ini. Oh, tak. Tengok. Marista, welcome Marista. Alright, kita susun dahulu guys. Neon Vindita. Ini selain ke 8. Okay, panglima e-sport. Selain kedua, root boy, di sana ke 11.
Right, no escape easy. No escape easy. Slot yang ke-15. Ori 08. Ori 08 ini slot pertama. Bocah super di slot ke-13. Alright, violin, ladies, violins, violins, ladies, di slot yang ke-10. Strategi X7, strategi X7 di slot yang ke-7. Alright, team too soon, team too soon. Slot yang ke-12. Team bot, team bot. Team bot, this slot yang ke berapa ni ya? 14. Alright. 1-2 betul. Ori 08 pada my spot betul. 5 di Raikish 4. Raikish, Raikish MY. Raikish new era. Raikish, Raikish ni era 3, MW 4. Okay, Fanatic, Fanatic X7, 6, alright. Strategi X7, 7. Neon Vendita, 8. Ayam Jago, Ayam Jago, Ayam Jago. Ayam Jago tak ada pun. Ayam Jago tak ada dalam list, guys. Aduh, no escape easy. Team bot bocah super. Team too soon, Root Boy, Violent Ladies, Bengana, Neon Vendita, Strategy X7, Fanatic X7, Fanatic X7, Ayam Jago 5, Raikish, Raikish ini era, Panimai Sport 08, okay Ayam Jago. Ayam Jago di mana? Ayam Jago. We'll be right back.
Yang jago di mana nih? Customer spot ada di customer spot. Okay, ready. Okay guys, game yang pertama untuk Fast Tournament by Dinda. Pukul sebelah punya guys, pukul sebelah punya. Terus dekat blue zone lah, hangat. Terus dekat blue zone, bos. Okay guys, kita dah masuk ke dalam map Bermuda untuk memulakan perlawanan yang pertama di Fast Tournament. Fast Tournament by Dinda. Alright, kita lihat pasangan kita dari arah Mars Electric menuju ke arah Shipyard. Pasukan yang ke-8 iaitu Neon Vindicta akan pergi ke arah Rinam Village. Mars Electric ada pasukan ke-6 Fnatic X7. 9 dan 7 akan pergi ke arah Pulau Sentosa. Pasukan ke-15 iaitu NoSKBZ akan berada di hangar iaitu di Blue Zone. Tim Tusun ada ke Tim Tusun? Ada. Slot yang ke-12. Kita tengok slot yang ke-12 nak berperang sudah ni. Tim saya tengok banyak yang penyokong-penyokong dari Tim Tusun. Itulah Tim Tusun kita berada di Pochino akan berhadapan dengan pasukan ke-14 Tim Bot. Tusun lawan Bot. Tusun lawan Bot guys. Alright, ataupun kita pergi ke pasukan pertama dahulu. Kita perkenalkan pada peserta. Itulah daripada Ori 08 Syah, Nas, Wan dan Mak Leha untuk pasukan yang pertama ini. Di pasukan yang kedua iaitu Panglima Esports, Harith, PG, Sepet dan Z. Di slot yang ketiga iaitu Rakish, New Era, Milo, Ape, Nana dan Keith. Di slot yang keempat iaitu Rakish, MY, Darkness, Ion, Arm dan Apan. Di slot yang kelima iaitu Ketum Esports, Mix dan Ryu. Oi. Dan pasukan ke-6 iaitu daripada Fnatic X7, Bon, Lostit, Boy Sniper dan Kai. Di slot yang ke-7 iaitu Strategy X7, Rule, Wan, Lip. Assalamualaikum Papa, waalaikumsalam Papa. Pasukan ke-8 iaitu Neon Vidita, Flex, Yule, Mien dan Mule. Di slot yang ke-9 iaitu Pengganas, Idin dan Dumb Cute sahaja. Di pasukan ke-10 iaitu daripada Violence, Ladies, Jesslyn, Ira, Amoy dan Nini.
Di slot yang ke-11 iaitu daripada Root Boy, Ujang, Loop, Zen dan Ozin, Ozis. Di slot yang ke-12 iaitu Team Too Soon, Mir, Abiansem, Afiq Nabil dan Mings. Di slot yang ke-13 iaitu daripada Bocah Super, Sasa, Iqbal, Sebab Boleh Ni, Isa, Toby. Oh, pasukan ke-14, Team Bot nampaknya. Oh, betul guys. Tinggal Erin sahaja berseorangan di Pulau Sentosa ini. Dan di pasukan ke-15, iaitu SKB, Zain, Neko, Shura, Tino dan Tidul. Sedap perhentak dengan pasukan ke-3. Mari kita lihat di sini. Sebab Boleh Ni, Sebab Boleh Ni. Sekarang di situ. Dan itu dia rata pasukan Bocah Super di tangan pasukan No Escape Is They. Alright, kita pergi ke arah di Cape Town guys. Di Cape Town, pertempuran di antara pasukan yang ke-10, Violent Ladies akan bertemu dengan pasukan yang ke-3, iaitu Rakesh New Era. Rakesh New Era, Nana berjanji jatuhkan di situ. Ira, bagaimana kan Ira? Adakah berjaya mendapatkan Milo? Berjaya mendapatkan Milo. Itulah selalu dikeluarkan. Ira pula yang dijatuhkan. Di mana rakan-rakan yang Amoy juga dijatuhkan. Nini dan Jaslyn saja yang tinggal. Pasukan yang ke-10, Violence, Violent Ladies, Ladies, Jaslyn, Nini saja yang tinggal untuk pasukan Ladies ini. Orang kita pergi ke arah Pulau Sentosa. Pulau Sentosa. Itu dia. Wipeout. Pasukan ke-7. Strategi ke-7. 3 mata berjaya dikumpulkan. Datang pula pasukan ke-6. Datang pula pasukan ke-6. Mana dia? Itu dia. Pasukan ke-6 dah sampai. Pasukan yang ke-6 sudah sampai. Lab apa? Ditembak di situ. Ditembak di situ. 3-4. Saya rasa sejak ini. Frank dijatuhkan. 3-3 guys. 3-3 di antara pasukan yang ke-6 dan 7 ini. 6 dan 7 itu adalah lab abad yang dijatuhkan. One dan rule saja yang tinggal untuk pasukan yang ke-7 ini. One. Sempat lagi. Zeus diselamatkan. Rule. Zeus. One. Dijatuhkan. Zeus. Bagaimanakah Zeus? Adakah berjaya melarikan diri? Dia bersama Rule. Rule 7-7. Adakah berjaya untuk melarikan diri? Pasukan yang ke-6, dia tak kejar Kai. Dia tak kejar Kai. Sayang sekali Kai. Kalau dia kejar tu rata tu. Rata tu guys. Alright, kita pergi ke arah pasukan yang lain. 15. 15 adalah daripada pasukan No Escape BZ. Akan bertemu dengan pasukan yang ke-11, iaitu daripada Root Boy. Hey, Peter, thank you for the gift. Thank you. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Bidder. Nampaknya Ejoy dijatuhkan. Ejoy berjaya dijatuhkan. Dido juga dijatuhkan. Jura dan Ejoy saja yang tinggal untuk pasukan ini. Ego berjaya selamatkan. Ego dan Jura dijatuhkan di situ. Ego dan Jura. Dino diselamatkan. Jura berjaya mendapatkan satu knockdown di situ. Ya, terus mendapatkan Ujang. Ya, terus mendapatkan Ujang. Ego bagaimana Ego? Rata. Root Boy di tangan pasukan No Escape Easy. Bisa EPP pasukan ke-100 solo squad. Boy, beater. Alright, pasukan yang ketiga iaitu daripada Rakesh New Era dengan 5 mata menjadi kumpulkan setakat ini. Harit berseorangan sahaja di situ. Berhadapan dengan skuad yang ke-4 iaitu daripada Rakesh. Rakesh MY. Killing spree. Ketum Esport baru saja dilobikan.
Tobey Sport baru saja dilobikan di tempat yang ke-12. Hari masih menempatkan satu knockdown, dua knockdown. Gila-gila hari. Kepaduan apakah di situ, guys? Kepaduan apakah di situ? Nampaknya kill yang keempat untuk hari. Oh, datang lagi. Dapat lagi satu. Ion dilobikan. Hanya tinggal seorang saja pasukan yang keempat di situ. Nampaknya Harith 1900 pergi angkat kawan. 1900 cepat. Pasukan ke-15 sudah sampai nampaknya. Bahaya kepada Harith. Kalau tunggu lagi Ratiabus. Kita lihat Aragana berjaya untuk mengangkat semula rakannya 2300. 2,300 koin. Jadi itu dah semua sempat diangkat semula. Alright, kita lihat pasukan ke-15. 15. 15 dan 4 ini, guys. Oi, Nico berjaya mendapat. Dino yang berjaya mendapatkan apan. Dino berjaya mendapatkan apan. 13 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. 13 mata pasukan pertama, 08 dengan 6 kill. 6 kill yang berjaya dikumpulkan setakat ini di pasukan yang kedua, iaitu Panglima Esports dengan 5 mata. 5 mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Dia hari dalam bahaya. Dia nampak. Dia dijatuhkan. Terus digonkan. Kita lihat pasukan ketiga. Raikish New Era berada di peak dengan 7 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Di pasukan yang keempat, iaitu Raikish MY Darkness. Darkness saja yang tinggal, guys. Darkness saja yang tinggal. Di pasukan yang keenam, kita lihat di sini Fnatic X7. Fnatic X7 dengan 4 mata yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Di pasukan yang ketujuh, iaitu Strategy X7. Strategy X7. Dengan berseorangan saja Zeus, adakah dia sempat untuk mengangkat semula rakannya? Adakah dia berjaya mengangkat semula rakannya? Itu dah semua diangkat. Nampaknya pasukan yang ke-8, iaitu Neon Vendicta dengan masih lagi kosong kill. Masih lagi kosong kill. Pasukan yang ke-9, iaitu Pengganas dengan 2 kill yang berjaya dikumpulkan. Dia akan berperang, guys. Tiga squad, guys. 9 Pengganas, 10 Ladies, 12 Team Tusut. Tim Tusut, Lady Answer berjaya dilobikan oleh Long Good Boys untuk pasukan yang ke-9 ini. APC berjaya dijatuhkan. Oh, Eden juga dijatuhkan di situ. Dump Cube baru saja diangkat sebelah Long Good Boys. Dan pasukan ladies berjaya mendapatkan Dump Cube daripada pasukan yang ke-9. Pasukan ke-9 itu dah langkah poin Fnatic X7 baru saja dilobikan di tempat yang ke-11. Mana lagi? Pasukan ke-10, Jesslyn. Hampir-hampir akan dijatuhkan. Pasukan ke-3 berada di sebelah Tazan. Dia sudah berjaya dijatuhkan. Terus dilobikan oleh Nana. Panglima Esport. Ratu. Panglima Esport. Api kecil berhadapan dengan siapakah itu? Dengan rakan daripada pasukan yang keempat. Itu dia dapat, guys. Raam yang berjaya mendapatkan seorang daripada pasukan yang ke-9 sebentar tadi. Alright, kita pergi ke arah pasukan yang lain. Pasukan yang pertama, guys. Pertama. Iaitu daripada 08. Dia dapat ini. Final Ladies nampaknya rata di tempat yang ke-9. Rata Tim Tusuk juga rata di tempat yang ke-8. Hanya tinggal 7 pasukan saja lagi di game yang pertama kita pada malam ini. Nah, Benjamin Lo berjaya dijatuhkan.
Milo berjaya dijatuhkan. Apek Nana. Nana tepat untuk membangunkan semula Milo. Dan Kiss untuk pasukan yang ketiga, iaitu Raikish New Air. Di pasukan keempat, nampaknya Ion saja yang tinggal. Ion saja yang tinggal untuk pasukan yang keempat ini. Adakah dia akan menerangkan Adrian Raikish MY di tempat yang ketujuh? Peperangan di antara pasukan pertama dan lapan. Pasukan yang pertama adalah dari 08. Pasukan yang ke-8 adalah pasukan Neon Vendetta. Miana berjaya dijatuhkan. Miyui juga dijatuhkan. Yul mana Yul ni? Yul dan Yulian saja yang tinggal. Yul seorang yang berjaya untuk pasukan ke-8. Ada kena berjaya untuk berani dengan pasukan yang pertama ini. Tempat untuk menjatuhkan seorang daripada pasukan yang pertama. Itu dia Vendetta di tempat yang ke-6. Eliminated. Kenapa eliminated? Semua eliminated, guys. Semua. Gila-gila lah, guys. Ori 08. Vendetta. Neon Vendetta. Semua keluar, guys. Eliminated. Dahsyat, boy. Dia keluar macam tu je. 21 nampaknya no escape easy dengan 21 mata penyegeran berjaya dikumpulkan setakat ini di pasukan ketiga. Kita lihat Raikish New Era nama yang Nana dijatuhkan semula. Adakah sempat untuk diangkat? Milo. Sudah datang sudah pasukan 15. Untuk meratakannya, Milo dan Kiss berjaya dijatuhkan. Nana dan Ape 7-7 saja yang tinggal. Mana Ape? Ape adakah berjaya untuk melarikan diri kerana pasukannya dalam bahaya, tinggal dua orang saja. Dia lawan lagi. Dan itu dia Raikish New Era di tempat yang ketiga. Pertemuan dia teruskan ke tembilan Pengganas dan No Escape Easy. Nampaknya kemenangan untuk pasukan No Escape Easy. Game yang pertama kita pada malam ini. Alright, that's easy. Shura berjaya mendapatkan MVP di game yang pertama kita pada malam ini. Kita lihat mata yang berjaya dikumpulkan. No Escape Easy dengan 37 mata. Pengganas 14 mata. Raikish ini dengan 22 mata. Ori 08, 19 mata. Strategy Saver dengan 10 mata. Neon Vendetta dengan 9 mata. Raikish MY 7 mata. Team Too Soon 11 mata. Violent Ladies 7 mata, Panglima Esports 6 mata, Fanatics dengan 5 mata, Ketum Esports dengan 1 mata. Orang kan kita pergi ke game yang kedua selepas ini. Kita rehat seketika. Kesalapan paling banyak spot. Raikish New Era, Raikish MY 5-6 tak ada. 7 strategi S7, 8 Neon Vendetta, 9 Pengganas, 10 Lady Root Boy, Root Boy 11, Team Too Soon, Bocah Super 13, Team Bot dan Yoshi.
Rikers dengan Rikers yang baik 5-6. Enam ketum esport pada tiga seven. Timbot 14. Hey, nak download map pasal susah, guys. Okay, Fnatic at 7. Fnatic at 7. 6 lah tu, okay. Slot yang ke 6. 6 adalah strategi, guys. 5 ketum e-sport. Fnatic at 7. 6. Alright guys, game yang kedua. Game yang kedua di match Tugas Tour. Masuk ke dalam map yang kedua, guys. Kita lihat pasukan pasukan kita dari arah sentral menuju ke arah skill lodge. Skill lodge. Skill lodge, skill lodge, skill lodge. Kita lihat adakah pertempuran awal akan berlaku sebentar lagi. Kesemuanya satu-satu-satu sejak. Di Forge kan. Di Forge ada dua tim. 4G ada dua tim. Hai guys. Tekan button follow, guys. Tekan button follow tu, guys. Tak cukup lagi. 31 poin. Dia 31 je. Aduh, kena ni nak cukupkan 40k follower ni, guys. Bantu follow, guys. Bantu follow dulu.
Bantu follow-follow dulu Ozzy berjari jatuhkan nampak jalan C tu. Ah, itu dia api kecil. Api kecil. Dumb cute. Dan lang good boy. Lang good boy untuk pasukan yang ke-9. Iaitu daripada pasukan pengganas. Pasukan pengganas. Ah, kita lihat api kecil paling hampir dengan pasukan yang ke-11. Iaitu Root Boy. Root Boy. Mana dia? Rakannya akan mengeplank ke sebelah atas bukit itu. Alright, kita pergi ke tempat lain. Kita pergi ke tempat lain, guys. Adakah peperangan berlaku? Di antara pasukan 13 dah settle. 15 tak ada. 1 tak ada. 2. 2. 2. Iaitu daripada pasukan Panglima Esports bertemu dengan pasukan ke-8. Neon Vendetta. Neon Vendetta. Korang yang bermaksud jangan lupa follow-follow dulu, guys. Tekan button merah tu, guys. Tekan button merah tu, guys. Like, share dulu, guys. Like, share dulu, guys. Alright, tak ada. Kita pergi ke arah pasukan ketiga. Di crossroad nampaknya ada 3 pasukan. Ada 3 pasukan sedang berentap di sini. Nana datang untuk menjadi sempati. Dia seorang berani, bos. Nana, adakah berjaya, guys, untuk meratakan pasukan ke-7 tu? Apek pergi, guys. Dia dapat one. Akhirnya, pasukan ke-10 tinggal berseorangan saja. Pasukan yang ke-10 tinggal berseorangan saja. Kita lihat di situ. Amoy, ditembak dari arah belakang. Aduh, dah tinggal gentling saja untuk pasukan yang ke-10, iaitu ladies, pasukan ladies. Alright, kita pergi, kita terbang ke pasukan yang lain. 3 dan 14, iaitu dengan Rikish New Era bertemu dengan pasukan Team Bot. Teamboard. Seorang berjaya dijatuhkan. Mie yang berjaya dijatuhkan. Kita lihat di sini apa. Adakah berjaya untuk... tidak, guys. Mie berjaya diangkat semula. Granat kembangkan. Adakah terkena granat itu? Dapat. Jauh dia terkena. Dia pakai itu ke? Dia pakai beruk ke? Pasukan 14. Pengganas akhirnya dilakukan di tempat yang ke-13. Dan kita lihat di sini pasukan yang pertama. Pasukan yang pertama dan pasukan ke-12. Iaitu tim bot juga rata di tempat yang ke-12. Di tempat yang ke-12. 13 dan 3. 13 dan 3. 13 dan 3. Itu adalah Tobi dijatuhkan. Exhaustor sebab boleh ini dijatuhkan. Ori dengan 8 rata tempat yang ke-11. Sasa dan Iqbal saja yang tinggal untuk pasukan ke-13 ini. Ada kesempatan untuk melarikan diri. Kerana pasukan yang ke-15 sampai. 15 sampai, bos. Dia lawan pula dengan pasukan yang ke-15. Berjaya dijatuhkan. Apek jauh. Kiss pun jauh. Itu dia, guys. Pasukan yang tinggalkan melarikan diri. Tidak mahu meneruskan peperangan itu kerana tidak ada orang, guys. Tidak ada orang, guys. Rakan-rakannya telah dilobikan. Kita pergi ke atas pasukan yang lain. Niko. Yang boleh mendapatkan mata yang ketiga.
Mata yang ketiga, pasukan kedua iaitu Panglima Esport. Panglima Esport nampaknya dia nampak pasukan ke-13. Hari tu pagi jadi rasyid. Hari pagi pun alamak dah pergi meki kat situ pula. Rakannya sampai, rakannya sampai. Oh, pasukan yang ke-13, dua orang telah dijatuhkan di situ. Kita ada seorang lagi kat sini, bocah super rata. Bocah super rata, rating player dan juga rata di peringkat 9. Wow, amat barbar kan guys, di game kedua kita ini. Di game yang kedua kita ini, kita lihat di tempat yang lain, pasukan kedua. Dua akan perang dengan 8. Dua iaitu daripada Panglima Esport. Panglima Esport, adakah dia akan dikesan oleh pasukan yang ke-8 iaitu Neon Vindicta? Neon Nukman boleh join ke? Tak boleh Nukman, ini first tournament Nukman. First tournament. Eh, kenapa kedai ni kecil lah? Kenapa kedai ni kecil guys? Macam rendah je. Tenggelam ke? Tenggelam guys. Kedai pun tenggelam guys. Apatahkah lagi orang guys? Bekerja. Tenggelam bos. Rai, nampaknya pasukan keempat. Rikish MY. Darkness sahaja yang tinggal untuk pasukan yang keempat. Kita pergi ke arah pasukan keenam, iaitu daripada Fnatic X7. Fnatic X7 akan bertemu dengan pasukan yang ke-15. No escape easy. No escape easy. Ui, Kai berjaya ditentukan. Adakah tempat itu tidak akan semula? Dah, itu dah Fnatic X7. Rata di tangan pasukan No Escape Yeezy. No Escape Yeezy. Killing spree. Healing spray. Darkness untuk pasukan yang keempat. Adakah dia berjaya untuk mendapatkan rakannya, mengangkat semula rakannya? Tempat bos, semua berjaya diangkat semula. Kesemuanya berjaya diangkat semula. Pertarungan dia akan berjaya ke lapan, iaitu Neon Vindicta bertemu dengan pasukan yang kedua, Panglima Esport. Itulah flag berjaya dijatuhkan. Yul dan Miul saja yang tinggal untuk pasukan yang ke-8 ini. Ada kena berjaya untuk mengangkat semula rakannya. Datang sudah pasukan yang kedua untuk meratakan pasukan yang ke-8 ini. Yul ada, itulah flag berjaya dijatuhkan. Yul tinggal seorang saja untuk pasukan yang ke-8 ini. Berjaya dijatuhkan. Dan itu dia Neon Vindicta rata di tempat yang ke-7. Nampaknya Panglima Esport berjaya mendapatkan kill 10. Alright, pasukan keempat iaitu Rikish MY. Rikish MY dengan 2 kill yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Pasukan yang ke-7 tak ada, 10. Alamak, dia dah jatuh. Ada. Silap guys. Dah, nasib baik AB Handsome tak nampak. Ada. Dia terjatuh. Sedikit je nyawa dah kena Rayman. Kena Rayman pula. Ada rata pasukan lady. Rata di tempat yang ke-6. Kena leman saja guys. Nampak? 15.
bertemu dengan dua Parima Esports dan North SKBZ. Sepek dijatuhkan. Hari juga dijatuhkan. Adakah lagi pasukan yang kedua? Itu sepek. Sempat lagi kan untuk mengangkat semula rasanya. Sempat lagi. Zituru berjaya diangkat semula. Zituru berjaya diangkat semula. Nampaknya lima pasukan saja lagi di game yang kedua kita pada malam ini. Kita pergi pasukan yang keempat, iaitu Rykish MY. Rykish MY dengan 2 kill yang berjaya dikumpulkan setakat ini. Sudah one berjaya dijatuhkan. One berjaya dilobikan. Nampaknya pasukan ketujuh. Rakannya relax je. Tunggu je. Tunggu saja guys. Untuk kedatangan pasukan yang keempat ini. Zeus. Bagaimanakah Zeus memerhatikan dari arah belakang. Sudah lab memerhatikan dari arah tepi. ITX Min. 15 kelawan guys. 15 kelawan guys. Nampaknya 15. Hanya tinggal hijau. Hijau sahaja untuk pasukan No Escape Easy. No Escape Easy. Adakah berjaya 1200 tempat untuk pergi mengangkat sebelah rakannya. Z turun dengan seorangan sahaja di situ. Pasukan keempat kita Yon dan Apan berjaya dijatuhkan. Yon dan Apan kita iaitu daripada tim Tusun. Tim Tusun. Woi, dia berikik kat sini. Rykish MY di tempat yang kelima. Rykish MY di tempat yang kelima. Itulah strategi X7 Narata di tempat yang keempat. Pasukan yang ke-12 iaitu daripada tim Tusun guys. Tim Tusun dengan 15 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan. Panglima Esport diratakan di tempat yang ketiga. Pertemuan di antara pasukan No Escape Easy. No Escape Easy bertemu dengan tim Tusun. Dido dijatuhkan, Jura juga dijatuhkan. Adakah berjaya dilobikan dan itu dia boya untuk pasukan yang ke-12. Boya untuk pasukan yang ke-12. Tim Tusun berjaya mendapatkan boya di game yang kedua pada malam ini. Mari kita lihat mata yang berjaya dikumpulkan. Tim Tusun dengan 29 mata. No Escape ED dengan 25 mata. Panglima Esports dengan 18 mata. Strategi X7 dengan 9 mata. Rykish MY dengan 10 mata. Violent Ladies 6 mata. Neon Vendetta dengan 6 mata. Fnatic X7 dengan 7 mata. Rykish New Era dengan 11 mata. Bocah Super dengan 3 mata. Ori 08 0 mata. T-Bot dengan 1 mata. Alright, kita akan pergi ke game yang ketiga. Selepas ini kita rehat seketika. Salam hadir Bang Tada. Hai Kate. Hadir. Alright guys, 3 4 5 3 5 6 9.
3, 5, 6, 9 dengan 14. Ketum e-sport, Ketum e-sport dia sebab level 5. Pengganas dan 9. Enam, Raikish New Era K6 adalah fanatik kategori. Alright, kita dah masuk ke dalam game yang ketiga di map Kalahari, guys. Bersama kita dari arah The Mist menuju ke arah Santa Catarina. Kita lihat pasukan yang ke-11, iaitu pasukan ke-11 adalah pasukan Root Boy akan bertemu dengan pasukan yang ke-15, iaitu No Escape Easy. Di blue zone nampaknya. Di blue zone. Dan Rico berjaya dijatuhkan. Hijau, Shura dan Gino saja yang tinggal untuk pasukan No Escape ini. Dan Rico berjaya diangkat semula. Berjaya diangkat semula. Kita lihat. Aui, pasukan ke-11 nampaknya Luke. Luke dan Ujang sahaja yang tinggal untuk pasukan Root Boy. Osi berjaya diselamatkan, berjaya dihidupkan semula sebentar tadi. Luke berjaya dijatuhkan. Nampaknya Ujang tinggal satu orang saja. Fanatic React 7. Ui, rata di tempat yang ke-15. Di tempat yang ke-15. Kat mana dia rata ni? Kat mana dia rata tu? Dan jangan ada sini Ujang. Ada kena berjaya. Udi jatuhkan juga, guys. Kena shimmer, guys. Oh, di Allhampton. Nampaknya Mien nanti tinggal seorang saja. Tempat untuk melarikan diri. Triple kill. Nak masuk FT kena bayar ke?
FT Fast Tournament. Tournament, nama pun tournament, guys. This sekarang korang follow dulu, guys. Follow dulu, guys. Yang baru masuk tu, yang tak follow lagi, tekan button follow dulu. Tekan button follow dulu, guys. Tekan button follow dulu, guys. Oi, Rude Boy, rata di tempat yang ke-14. Rata di tempat yang ke-14. Sabar guys. Ayah baru masuk, jangan lupa like follow dulu, guys. Like follow dulu, guys. Pasukan ke 8. Ah, ada lagi neon. Neon minion saja yang tinggal, guys. Minion. Hanya tinggal Mian sahaja berseorangan di situ. Alright. Ui, dia pergi ke arah pasukan ketiga. Dia pergi ke arah pasukan yang ketiga nampaknya. Adakah dia akan dilobikan, guys? Nampak. Patah balik. IKMY rata di tempat yang ke-13. Cabut. Nasib baik tak nampak, guys. Pasukan ketiga tak nampak, guys. Tidak rata. Pasukan yang pertama iaitu daripada pasukan Ori 08 akan bertemu dengan pasukan kelima, iaitu Kito Mesport. Adakah rata? Ada pula yang dijatuhkan. Granat dilepaskan. Adakah terkena granat itu? Tidak terkena sedikit pun. Saizu. Kena. 113. Kena. Itu dah run dijatuhkan Saizu. Bagaimanakah dari itu dah kena term export. Rata dicatuh pasukan 08. Nampak mata yang berjaya disebutkan oleh pasukan ini. Pasukan ke-9, guys. 9. Iaitu daripada pasukan pengganas bertemu dengan 13. Iaitu Bocah Super. Dapur. Sikit lagi dah pecah. Rakannya. Itu dah kipar berjadi jatuhkan. Isa Tobi baru saja sampai. Adakah dia berjaya untuk melobikan pasukan yang ke-9 ini? Nampaknya sebab boleh dijatuhkan. Ini dijatuhkan. Nampaknya. Sasar dengan pasukan ke-15. Rasanya di situ. Iqbal dan Isa Tobi adakah berjaya untuk melarikan diri? Dikejar oleh pasukan yang ke-9. Adakah rata? 15 saja nyawa dia. Dan itu dia, Bocah Super. Rata di tempat yang ke-11. Strategi 7 nampaknya rata di tempat yang ke-10. Api kecil. Berseorangan saja. 1,800 sempat ni untuk mengangkat kawan ni. Pandai main. Yang baru masuk, jangan lupa follow dulu, guys. Follow, like, share dulu. Ui, dapat juga. Means 10 kill yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan. Titi adalah daripada pasukan yang ke-12. Team Tusun. Team Tusun. 1 dan 15.
1:15:08. Ori 08 akan bertemu dengan Noah SKBZ. Ori 08 dan Noah SKBZ dari Tanah Malaysia berjaya dilobikan oleh Ejoy. Nas, adakah terkena granat itu? Tidak, Ejoy. Oh, dapatlah. Oh, Nas dijatuhkan. Wan akan melarikan diri. Adakah sempat untuk melarikan diri? Manakala Syah dengan 1,600 koin. Adakah berjaya untuk mengangkat semula rakannya? Datang pula. Datang dah belakang. Itu dia, Ejoy. Ejoy lajunya, guys. Sampai. Laju betul, Ejoy. Kita lihat adakah sempat Syah untuk mengangkat semula rakannya. Hai, sempat lagi membuka gluol. Dan itu dia, Ori 08. Rata di tangan pasukan SKBZ. Dengan 12 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. Ya, pasukan ketiga dan 12. Itu dia, rata 12. Dua pasukan yang kedua, iaitu Panglima Esport. Panglima Esport lawan pasukan yang ke-14. Berjaya dijatuhkan di situ, Mier. Mier berjaya dilobikan. Woi, Mier. Pasukan 9 dan 15. 9 dan 15, iaitu Pengganas akan bertemu dengan No Escape Easy. Api kecil. Dijatuhkan. Dumb cute. Lu langgut boy. Dilobikan terus. Api kecil belum lagi dijatuhkan di situ. Dumb cute adalah seorang sahaja untuk pasukan yang ke-9 ini. Tak payah. Lari je. Lari sejak. Tak payah tunggu. Dapat itu. Dari jenis Pengganas. Rata di tempat yang ke-8. Kita lihat. Pasukan ke-10 ada lagi. 10 pasukan ladies, guys. Dua. Ya, itu daripada pasukan Panglima Esport akan bertemu dengan pasukan yang ke-8. Zikladi tembak dari arah belakang, terus dijatuhkan. Di manakah lagi rakannya? Pasukan ke-8 berjaya mendapatkan mata yang ke-9. Mata yang ke-9 PG sedikit saja lagi. Itu dia PG. Lario sepet berjaya dijatuhkan. Hanya tinggal 2 orang sahaja pasukan yang kedua ini, iaitu daripada Panglima Esport, PG dan Harid. Harid di atas, sudah berada di atas. Alamak, PG dijatuhkan oleh pasukan ke-15. Dia jumpa pasukan yang ke-15, iaitu No Escape Easy. Nampaknya 14 itulah. Erin berjaya dilobikan oleh Flex daripada pasukan yang ke-8, iaitu Neon Vindicta. Alright, dah pasukan ke-14. 14 adalah Team Bot tinggal bertiga sahaja. Dami, Beta, Mier dan Daus. Alright. Kalau hari lepas ni apa? Lepas ni next era, guys. Yang baru masuk, jangan lupa bantu saya tap, 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 follow, subscribe dulu.
Neko dengan dua nota, tiga nota dan itu dah team bot rata di tangan pasukan NoSKB. Easy. Neko dapat tiga orang sekaligus guys. Dino, Ijul, Neko dan Shura. Baik, Neko dijatuhkan. Neko dijatuhkan. Mien. Kena. Alamak. Prison guys. Dia mati dengan prison. Gone dengan prison. Adakah berjaya? Dan itu rata. Ijul. Dia masuk orang kata dia untuk pasukan. Untuk pasukan OSKBZ ini. Adakah berjaya melarikan diri? Dia dah ada duit banyak bos. Duit banyak bos. Dah sempat untuk angkat kawan ni. Mana? Mana kedai? Mana kedai? Mana kedai? Kedai, kedai, kedai. Itu dah sempat untuk mengangkat semula ke semua rakan-rakan yang telah dinaikkan. Dinaikkan ke atas langit, guys. Dinaikkan ke atas langit, nampaknya. Dan berjaya diturunkan semula. Alright, pasukan yang ketiga. Iaitu daripada Raikish New Era. Killing spree. Dengan lima mata yang berjaya dikumpulkan sekat ini. Sampai ke? Sampai rugi bom. Rugi bom anda sekejap. Killing spree. Oi, final lady terata di peringkat ke-6. Min sebenarnya dilobikan oleh Flex. Ai, Minion. Minion. Oi, Minion yang rakannya yang dapat. Rakannya yang dapat, guys. Rakan dia yang dapat. Itu dah flag sebab berjaya dilobikan oleh Ijul. Untuk pasukan NoSKBZ, 24 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. Tak kena, tak kena, tak kena. Tak kena. Tak kena headshot, guys. Granat, granat, granat. Panglima e-sport. Panglima e-sport diratakan di tempat yang kelima. Pertemuan di antara pasukan NoSKBZ. Dino berjaya dijatuhkan. Neko bagaimanakah Neko? Shura berperan dengan pasukan yang ke-12. Shura. Tim Tosun rata di tempat yang keempat. Rata di tempat yang keempat. Dan di sini pasukan yang ketiga. Iaitu Raikish New Era bersama Ijul. Ijul dan Neko. Di Ripeneri namanya Neko berjaya dijatuhkan. Shura, Ijul, Ijul. Adakah dia akan pergi melarikan diri? Adakah dia berjaya melarikan diri nampaknya? Tempat. Wih, duit banyak, bos. Alamak, dia tak boleh angkat kawan dia. Tak boleh angkat dah. Kecuali ada vending machine lah. Kecuali ada vending machine. Shura. Granatnya adakah terkena? Tidak terkena sedikit pun damage yang diberikan, dilontarkan sebentar tadi. Dan hanya tinggal seorang saja. Ijul untuk pasukan NoSKBZ. Terkena sedikit, terkena sedikit. Adakah berjaya melarikan diri? Adakah berjaya melarikan diri? Dia tinggal persoalan saja untuk pasukan NoSKBZ dengan 28 mata. 28 mata, guys. Ini campur dengan Buyah. 40, guys. Dahsyat, bos. 40 mata. 40 mata berjaya dikumpul. Kalau Buyah. Tambah lagi 41. Kalau Buyah 41 point. Sempatkan dia untuk membuyahkan dirinya. Kita lihat di sini. Pasukan 15 Ijul. Vendetta berjaya dilobikan. Hanya tinggal Ijul saja untuk pasukan NoSKBZ. Adakah berjaya mendapatkan apik? 1-2. 1-2 Ijul. Bagaimana Ijul? Adakah tempat untuk mengatakan dua orang daripada pasukan yang ketiga, iaitu pasukan Raikish New Era. Raikish New Era 1-2. Sempat dijatuhkan. Terus dilobikan. NoSKBZ di tempat yang kedua.
goyang untuk pasukan Rakish New Era. Kids yang berjaya mendapatkan MVP di game yang ketiga kita pada malam ini. Mari kita lihat mata yang berjaya dikumpulkan. Rakish New Era dengan 22 mata. New Escape Easy 38 mata. Neon Vendetta dengan 21 mata. Team Tuzun dengan 22 mata. Panglima Esport 15 mata. Violent Ladies dengan 7 mata. Team Bot dengan 5 mata. Pengganas 7 mata. Ori 08 dengan 6 mata. Strategy S7 1 mata. Bocah Super 1 mata. Dan Ketum Esport 0 mata. Alright, kita akan pergi ke game yang terakhir. Game yang terakhir untuk malam ini di map Next Terra. Kita rehat seketika. Ori 08, Panglima Esport, Rakish New Era, Rakish MY tak masuk. Strategy S7, 7, Neon Vendetta, 8. Pengganas tak masuk, Violent Lady 10, Team Tuzun 12, Bocah Super 13, Rakish EZ 15. Alright. Sebenarnya masuk tadi, Team Bot 14. Ori 08, Panglima Esport, Rakish New Era, Rakish Reed Boy itu yang ke-11. No Escape Easy, Team Bot, Bocah Super, Team Too Soon, Root Boy, Violent Ladies, Pengganas, Vendetta, X7, Strategy S7, ok, 6 tak ada pada Strategy S7, Rakish MY, itu yang ke-4. Alright, 5-6. Ketum Esport, ok, 7-6. 6 ada pada Strategy S7. NGS X7, tak ada NGS X7. X7 ada Fnatic dengan strategi saja. Okey, full. Okay, ready. Alright guys, game yang terakhir. Yeah.
First blood. New champion. Alright guys, alright guys. Mana 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 mana. Oh, di blue zone. Di blue zone. Double kill. Nampaknya AB Ensem dan Min saja yang tinggal untuk pasukan yang ke-12. Ah, 3 kill yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. Test mark 1, 2, 3. Alright, di tempat yang lain kita lihat di tempat yang lain. Oh, Deka Square, Deka Square, Deka Square. Pasukan yang kelima dan 11. 5 dan 11. Oh, dah ada itu dah ke Tommy Sport. Rata di tempat yang ke-15. Pasukan yang pertama dilobikan. Pasukan keempat kita lihat di sini nampaknya. Iaitu Rikish MY. Hanya tinggal berdua saja. Darkness dan Arm. Darkness dan Arm. Arm. Adakah Arm akan dikesan oleh pasukan yang ke-13? Oh, dah nampak. Sudah nampak Am dalam bahaya dikejar oleh pasukan yang ke-13. Itu dia satu squad datang ni. Kita tengok alien ni. Oh, hilang alien ni. Ui, Am berjaya dijatuhkan. Darkness mana-mana. Darkness berjaya di... di tempat yang lain. 7. Itu dah rule. Baru saja dilobikan. Kita lihat lab. Tinggal perseorangan saja untuk pasukan yang ke-7. Strategi X7 guys. Strategi X7. Hanya tinggal seorang sahaja. Alright, kita pergi ke arah pasukan 15, iaitu no escape easy. Alamak, T-Bot! Rata! Di tempat yang ke-14. Rata! Di tempat yang ke-14. Killing spree. Triple kill. Triple kill. Pasukan ke-11 dengan 6 kill. 6 kill yang berjaya dikumpulkan oleh pasukan ini. Quadri kill. Quadri kill. Quadri kill. Pasukan lain. Adakah peperangan berlaku? Sudah berjaya mendapatkan OZ. Right. Lobikan pasukan yang ke-11 ini. Kita lihat pasukan ke-11 ada beberapa orang lagi. Oh, lari. Mana dia? Baik, hilang. Oh, ke atas. Baru saja turun guys dari langit. Ashman. Tinggal dua orang sahaja. Dapat sasar dengan 4 kill berjaya didapatkan. Kita lihat di sini pasukan kedua. PG Alamon rata nampaknya Panlima Esports di tempat yang ke-12. 10 kill.
Team yang ke-12 iaitu daripada Team Too Soon. 10 kill, top kill kita sekarang guys. Top kill kita sekarang. Kita lihat dia ni Flex. Flex Bond berseorangan saja di sini. Di situ ada pasukan ke-11 dan pasukan yang ke-12. Ah, bahaya untuk Flex. Flex, Flex. Oh, dia nampak, dia nampak, dia nampak. Dia nampak. Ui. Sedikit saja lagi. Sedikit saja lagi. Tapi dia seorang-seorang pun berani, guys. Itu geng tu satu squad kot. Ah, dapat sudah. Dapat sudah ujang. Ada kadang berjaya untuk mengangkat pula rakannya. Afiq Nabil berseorang dari sini. Oh, datang lagi pasukan yang ke-11. Afiq Nabil pula yang dilobikan. 8 mata. 8 mata. Bocah super. Rata di tempat yang ke-11. Rata di tempat yang ke-11. Kita lihat di sini. Nas berjaya mendapatkan seorang daripada pasukan yang ke-9. 9 pun tengah lawan guys. 9 dan 10. Nini berseorangan saja. Itulah Nini berjaya dijatuhkan. Ayolah. Oh, ada 3 orang lagi. Ada 3 orang lagi. Kita lihat pasukan ke-9. Pengganas dengan 7 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Hanya 2 orang saja, Dam Cute dan Api Kecil. Alright. 15. 15 dan 4. No escape easy dengan 6 mata penyingkiran berjaya dikumpulkan setakat ini. Dia akan menetap dengan pasukan yang ke-4. Raikish, Raikish MY. Itu dah seorang berjaya dijatuhkan. Terus dilobikan pasukan ke-11 datang untuk menabrak pasukan yang ke-4. Top Apan berjaya dijatuhkan. Am, bagaimanakah Am? Bagaimanakah Am berjaya melarikan diri 700 tempat untuk mengangkat seorang Darkness. Saya rasa Apan ataupun Darkness berjaya akan diangkat semula dari arah dari atas langit. Dari atas langit. 15. 15. Dan 11. 15 dan 11. No escape ini bertemu dengan Rude Boy. Rude Boy. Killing spree. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Sampai dah. Sampai dah. Dah sampai. Itu dia. Berjaya dijatuhkan. Then. Then. Berserangan dari itu dia. Rude Boy. Rata di tempat yang ke-10. Alright. Di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Am. Itu dia. Am dengan. Slot yang ke-4. Ah, Raikish. Raikish. Dilobikan di tempat yang ke-9. Syura dan Dino tinggal berseorangan saja untuk pasukan No Escape Easy. No Escape Easy. Killing Spree. Killing Spree. Killing Spree. Killing Spree. ITX Min. ITX Min. Dino tinggal berseorangan saja. Akan berjaya untuk mengangkat semula rakannya. Dengan 900 koin. 900 koin. Sempat satu kan. Violent Ladies baru saja dilobikan di tempat yang ke-8. Baru saja dilobikan 7 pasukan saja lagi yang tinggal. Untuk game yang terakhir kita di map next era ini. Bonnie super. Oh, tak ada make it. Terus dilobikan oleh pengganas nampaknya Api Kecil. Api Kecil berjaya mendapatkan mata yang ke-9. Mata yang ke-9 untuk pasukan pengganas. Pengganas tempat 9, slot 9, kill 9. Yeah. 15 Ijul. Alamak, tinggal 200 je tak tempat ni. Entry coin kat mana kan? Entry coin kat mana kan? Itulah Syah berjaya dijatuhkan.
Wan juga dijatuhkan. Mak Leha, bagaimana Mak Leha? Mak Leha dan Nas sahaja yang tinggal untuk pasukan Ori 08. 08 mana guys? 08 mana? Perak. Nas sempat lagi untuk mengambil rakannya. Adi Bibi, thank you for the rules. Terima kasih for the rulesnya. Haziq APP Rakesh New Era Rata di tempat yang ketujuh. Rata. Alright, kita lihat 6 pasukan saja lagi yang tinggal di game yang terakhir ini. Killing spree. Mana dia? Mana yang perang tu? Oh, pasukan ke-8. Pasukan yang ke-8. Ah, itulah Mien dan Miyui. Mien dan Miyui saja yang tinggal untuk pasukan yang ke-8 ini. Oh, dapat Idin. Dapat Idin. Matanya ke-10. Mien berjaya dilobikan nampaknya. Miyoi tinggal berseorangan untuk pasukan yang ke-8. Pengganas di tempat yang ke-6. Baru saja dilobikan sebentar tadi. Kita dapat temuan di antara pasukan dan Fnatic X7 rata di tempat yang ke-5. 4 pasukan saja lagi. Mak Leha berjaya didapatkan oleh Min. Oh, gila guys. 35 kill boss. 35 kill di game yang terakhir ini. Tim khusus mengganas kilo guys. Oi, dengan 35 kill. Oh, I mean dengan 18 kill. Dahsyat betul. Oh, di tempat 8 rata di tempat yang ke-4. Moai 19 kill, IT admin. Gila. Olmo. Nasib baik tak kena shot. Neon Vegeta dengan 13. Di tempat yang ketiga. Assalamualaikum, kesalahan 5%. Nampaknya Ijol tinggal berseorangan untuk pasukan No Escape. Easy. Min. Oh, akhirnya Min kalah juga. Guys. Tetapi tidak dilobikan lagi. Jatuh lagi. Ijoi berseorangan. Adakah akan digonkan? Make it. Tak make it kah? Oh, make it. Dead. Keluar balik. Dia gigi tu tunggu kat belakang je. Dan itu dah rata. Lebih netis. Dan nampaknya di situ Boya untuk pasukan Team Tusun. Nampaknya Min berjaya mendapatkan MVP. Gila guys, dia seorang berapa kilo? 19 kilo. Tengok mata dia dengan 50 mata bos. No Escape Easy 17 mata. Neon Vendetta dengan 18 mata. Ori 08 17 mata. Fnatic X7 dengan 8 mata. Pengganas balas mata. Rakesh Niera dengan 7 mata. Violent Ladies dengan 5 mata. Rakesh MY dengan 5 mata. Root Boy dengan 12 mata. Bocah Super dengan 4 mata. Panima Esports dengan 6 mata. Alright guys, dengan itu maka berakhirlah sudah Fast Tournament by Dinda pada malam ini. Kita jumpa lagi guys di lain waktu, di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye guys. Mana yang perang tu? Oh, pasukan kelab di lobby kanan.